Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Kepala BPSD dan Kominfo Manado, Ibu Kristiani Cinta SOSMA. Selamat pagi, Bu. Pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu, sudah hadir dan bergabung bersama kami di kelas online pada hari ini. Yang kami hormati, instruktur kita pada pagi hari ini, Bapak Murid Mas Burhan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum, Pak. Sehat ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kami hormati dan kami banggakan, peserta kelas online teknik pembelajaran daring yang baik, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan kita pada pagi hari ini, perjalanan lancar. Maaf, suara tidak jelas, Pak. Suara bagus, Pak. Suara bagus. Mungkin di Bapak ya jaringannya kurang bagus ya, Pak, ya? Yang itu. Yang kami hormati, Bapak, Ibu, peserta kelas online, terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kelas kita pada hari ini, pada pagi hari berjalan dengan baik tanpa ada gangguan signal kayak tadi begitu, ada gangguan signal ya, dan gangguan kehabisan pakai data mungkin ya. Senang sekali rasanya saya bisa hadir dan berjumpa dengan Bapak Ibu walaupun hanya melalui ruang virtual. Perkenalkan, saya Arsyad. Saya akan memandu acara kita pada pagi hari ini jelang siang nanti bersama narasumber yang mungkin sebagian dari peserta sudah mengenal beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber, kita akan mendengarkan arahan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini secara resmi oleh Kepala BPSD Kominfo Manado, Ibu Kristiani Cinta SOSMA. Pada Ibu ya, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Sehat ya? Dan sehat semua ya? Ya, yang saya hormati Bapak Narasumber, Pak Mas Suruhan Mufid, selamat datang Pak. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami ya. Selamat datang juga di keluarga besar BPSDMP Kominfo Manado. Nah, saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Pasti ini BPSDM Kominfo Manado. Nah, BPSDM Kominfo Manado itu kepanjangan dari Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo. Kominfo itu Komunikasi dan Informatika Manado. Nah, UPTU ini, BPSDM Kominfo Manado ini adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Kominfo. Ya, jadi Kementerian Kominfo, jadi Jakarta Pusat ya. Nah, kenapa ada di Manado? Karena itulah sebagai perpanjang tangan dari Kementerian Kominfo untuk mengembangkan sumber daya manusia khususnya bidang IT. Jadi kenapa kami juga mengambil topik teknik pembelajaran daring? Ya karena ada hubungannya dengan ICT, ada hubungannya dengan pengembangan SDM, di mana kita juga mengundang bapak-bapak ibu-ibu guru, ya. Semua ini yang ada hadir ini bapak-bapak ibu guru, ya. Program kami setiap tahun ada, justru COVID ini terjadi, itu memberikan apa hal tersendiri, yang mungkin satu sisi ada bencananya luar biasa, tapi sisi lain juga kita bisa bertemu dari berbagai penjuru Indonesia ya. Biasanya kami mengadakan pengembangan SDM, pembelajaran secara offline, dan itu hanya berada di sekitar yang ikut itu hanya berada di sekitar Manado dan sekitarnya, Sulawesi Utara dan sekitarnya. Tapi ini kan bisa lebih luas dan bisa menjangkau teman-teman juga dari berbagai penjuru. Nah, kali ini kami mengambil tema teknik pembelajaran daring yang baik karena kami juga melihat kondisi dari bapak-bapak ibu guru yang kebanyakan juga kesulitan karena harus mau tidak mau dari belajar online dari belajar offline harus berpindah secara langsung ke online dan itu membutuhkan keterampilan khusus. Nah, sekarang saatnya
Kalau ini sebenarnya seperti Pak Moderator bilang tadi, banyak sekali yang mendaftar, hampir 300 orang. Tapi kan keterbatasan ini, kalau semakin banyak juga mungkin nanti sebentar kurang bisa menangkap kan saking banyaknya dan kurang bisa diskusi. Jadi kami membagi beberapa tahap. Jadi teman-teman yang tidak bisa ikut pada sesi ini, nanti akan kami alihkan ke sesi berikutnya. Mudah-mudahan Pak Narasumbernya masih bersedia. Ya, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke, begitu saja mungkin dari saya. Saya minta maaf tidak bisa mengikuti sampai akhir karena saya ditunggu untuk rapat online bersama pimpinan di Jakarta. Saya mengucapkan selamat belajar teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita adakan pada hari ini bisa diterima oleh manfaatnya. Terima kasih juga untuk Pak Narasumber yang sudah bersedia untuk menyediakan waktunya selama kurang lebih 2-3 jam ke depan. Mufid, terima kasih ya. Saya kembalikan ke hostnya, Aca. Baik, terima kasih Ibu Kepala. Terima kasih atas kehadiran dan arahannya. Bapak-Ibu yang kami hormati, mumpung kita lagi bersama-sama, saya akan memberikan informasi terupdate dari Kementerian Kominfo. Ini Kementerian Kominfo punya program unggulan namanya Digital Talent Scholarship. Jadi program beasiswa pengembangan talent digital. Ini kami khususkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau guru-guru SMK yang ada di room ini, di kelas ini. Mohon izin Bapak Ibu, informasi ini tolong disampaikan kepada Ikatan Alumni SMK di tempat Bapak Ibu. Ini ada program beasiswa pelatihan digital talent. Jadi sangat bagus karena ini free gratis dan akan diberikan pelatihan sertifikasi. Ending dari kegiatan ini adalah anak-anak akan diberikan pelatihan sekaligus ujian sertifikasi untuk mendapatkan pengakuan kompetensinya gitu. Jadi mohon izin pada Bapak Ibu, informasi ini tolong disampaikan kepada keluarga, anak-anak kita, dan mungkin ke Ikatan Alumni SMK yang ada di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Manado sendiri, wilayah kerja Manado itu ada 4 provinsi, kita bagi dalam 4 tema pelatihan, yaitu graphic design, mobile programming, network administrator, dan web developer. Jadi ini sangat bagus karena memang kita sekarang menuju era transformasi digital. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan dulu sebelum saya masuk ke aturan kelas online kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa di next slide-nya, teman-teman. Bapak-Ibu, sebelum kita mempersilahkan narasumber kita untuk memberikan paparannya, mohon izin saya ingatkan kembali peserta minta tolong untuk melakukan e-presensi dan isi form aplitesnya. Pada saat paparan narasumber, Bapak Ibu kami unmute semua untuk mikrofonnya, sudah diperkenankan untuk open mic, kecuali nanti urgen memang bisa via chat dulu baru kami akan open mic. Terus di sesi tanya jawab, seperti yang tadi saya sampaikan, sesi tanya jawabnya ini bisa kita antri kalau memang mau open mic langsung ke narasumber, dan kayaknya mungkin sebentar akan banyak pertanyaan karena kita akan praktek dari awal sampai akhir ya. Jadi Bapak Ibu silakan disiapkan laptop atau PC-nya. Kita akan praktek. Kalau kelas-kelas sebelumnya itu cuma sebatas teori, hari ini akan praktek maksimal. Jadi seperti itu ya. Narasumbernya juga sudah siap untuk memberikan materi. Di akhir sesi kita akan mengirimkan form post-test-nya di live chat-nya dan form evaluasi. Form evaluasi ini sebagai masukan dari Bapak-Ibu karena kami akan membuka kelas berikutnya sehingga kami minta masukan kira-kira materi apa yang bagus untuk kelas berikutnya. Ini semua akan kami dapat feedback-nya dari form evaluasi yang Bapak-Ibu kirim. Dan yang terakhir akan ada absen untuk sertifikatnya. Jadi di sesi terakhir baru kita akan bagikan sertifikatnya. Mungkin itu aturan kelas yang akan kita sepakati pada pagi hari ini sampai siang nanti. Telah hadir bersama kita narasumber
saya agak minder ini kalau lihat profil narasumbernya, luar biasa. Selain sebagai tenaga pengajar, dia adalah trainer, YouTuber juga, dan influencer juga. Terlalu banyak yang harus saya baca. Kalau saya harus baca satu-satu, mungkin sebenarnya ada sesi perkenalan sebelum materi dimulai, Mas Tuhan. Karena terlalu banyak yang jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu profil Bapak ini. Dan untuk mempersingkat waktu, Pak, saya serahkan ke Bapak untuk memaparkan materinya. Silakan dielaborasi teman-teman yang ada di kelas hari ini. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih ya Mas Arsyad atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, syukurillah, walhamdulillah. Kawan-kawan yang saya hormati, Pak Ibu Kepala BPSDMP Manado, Ibu Kristiani Yudita yang terhormat, yang kami hormati Bapak Martin selaku kasih dari Komunikasi dan Informatika BPSDMP Manado, serta teman-teman panitia yang ada di belakang layar yang senantiasa mendukung, senantiasa berjibaku tapi tidak nampak karena harus bisa mensukseskan kegiatan ini. Kawan-kawan peserta dari beberapa kawan, Pak Arsyad, ada yang sudah saya kenal dekat, ada kawan kami, ada Pak Adrianus, selamat pagi menjelang siang. Bapak, ini kawan sohib saya di dunia pelatihan online juga. Beliau seorang pendidik juga. Dan kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, saya mulai saja kita menyingkat waktu. Baik. Baik, Pak Arsyad, screen saya sudah nampak di kawan-kawan semua ya? Sudah, Pak. Baik. Kawan-kawan, sudah di-sharekan oleh panitia, tadi disampaikan oleh Pak Arsyad, bahwa PPT sudah diberikan, tinggal diunduh. Sekiranya kawan-kawan belum mengunduh, saya juga sudah menyediakan di link yang berwarna biru, s.id/bpsdmp-manado. Atau yang sekiranya handphonenya bisa langsung scan QR-nya, silahkan langsung di scan. Saya tunggu 3 detik lah. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Oh ya, sebelumnya salam sehat dulu untuk kawan-kawan semuanya. Semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk selalu bisa meningkatkan kompetensi kita selaku pendidik, selaku guru, selaku dosen, selaku apapun yang berkiprah di dunia pendidikan. Karena memang tema besar hari ini adalah bertema tentang teknik pembelajaran daring yang baik. Ini sebetulnya sangat sangat luas, Pak Arsyad. Kalau kita telisik lagi, di PPT saya itu ada 70-an slide. Tidak mungkin bisa selesai dalam durasi 2-3 jam ke depan. Itu tidak mungkin selesai. Nanti monggo kalau memang ada sesi teknis, sesi workshop kelas kecil yang lebih tajam, kita bisa lanjutkan dengan yang lebih intens lagi. Kita cobakan, karena setelah saya baca tornya, lebih cenderung kepada kelas mayanya dulu, Pak. Jadi nanti saya coba ulik tentang medianya juga. Baik, kawan, teman-teman, saya perkenalkan, saya punya nama, saya dikasih nama oleh orang tua saya, Mas Ruhain Mufid. Saya seorang guru, Bapak dan Ibu, saya seorang guru di sekolah, di SMK. Tadi sangat kental sudah disampaikan oleh Pak Arsyad di bagian awal tentang Digital Talent Scholarship. Kebetulan alumni kami, karena saya dari SMK, alumni kami juga sudah mengikuti kegiatan ini sejak beberapa periode yang lalu.
kami sudah mengikutkan alumni kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kemenkominfo. Saya ngajar di kampus juga, di Siamio Siamolet juga saya ikut berperan membantu-bantulah, bukan bagian yang vital, hanya bantu-bantu saja. Terus mungkin yang ada dekat dengan Kemenkominfo, kebetulan saya adalah ketua relawan TIK di Jawa Tengah. Ketua relawan TIK di Jawa Tengah, apa itu relawan TIK? Relawan TIK adalah kepanjangan tangan dari Kemenkominfo sebetulnya. Pada saat itu di tahun 2011 itu kan belum ada underbow di bawahnya kementerian, belum ada di level dinas, di provinsi belum ada, di level kabupaten kota juga pasti belum ada. Kamilah kepanjangan tangan dari Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada masyarakat Indonesia terutama. Kebetulan saya di sisi Jawa Tengah. Jadi beberapa program kementerian kami juga mengikutinya, kami juga ikut mensosialisasikannya. Jadi tidak begitu asing saya dengan beberapa program. Bahkan sampai dengan kegiatan hari ini, saya sudah laporkan kepada Ibu Direktur Aplika, Ibu Mariam Barata di Jakarta. Barusan saya izin Ibu, saya ngobrol dengan kawan-kawan di Manado. Itu mungkin Marsha, tadi saya sudah berwhatsapp dengan Ibu Mariam Barata untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lintas kementerian, karena kebetulan kami di Kementerian Kemendikbud ini, saya lintas kementerian kembali ke Kemenkominfo sebetulnya, karena dulu awalnya saya banyak berkecimpung di beberapa program Kemenkominfo. Terus sudah Bapak dan Ibu, kalau untuk media sosial saya, semuanya saya namain nama saya, hanya saya balik. Saya beri nama oleh orang tua Mas Ruhan Mufid. Kalau di media sosial saya balik semuanya, dari mulai Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, saya namai dibalik Mufid Mas Ruhan. Begitu ya. Perkenalan awal Bapak dan Ibu, kalau untuk di YouTube Bapak Ibu mungkin ada yang sudah melihat video dari saya. Terakhir saya upload video tadi malam atau tadi pagi ya. Tadi pagi jam setengah satu pagi waktu Indonesia Barat, saya karena saya berusaha berjanji kepada saya sendiri satu hari satu video ya, saya usahakan satu hari satu video, walaupun tidak selalu, kalau mau sekiranya benar-benar tidak bisa ya, saya biasanya alpa, saya biasanya tidak upload, tapi saya usahakan Bapak dan Ibu, untuk Bapak Ibu semuanya saya coba share apa kebisaan saya, sedikit yang saya bisa saya bagikan untuk kawan-kawan semua dalam bentuk video tutorial pendidikan, satu hari satu video tutorial. Kita masuk ke materi. Darurat nasional, mau ngapain pendidikan kita? Mau ngapain pendidikan kita? Ada persiapan? Tidak ada persiapan sama sekali. Semua lini nggak ada yang siap dengan darurat nasional ini. Darurat nasional di era pandemi ini nggak ada yang siap. Jadi pendidikan masa lockdown, walaupun memang Presiden tidak memberikan wacana lockdown atau langsung semuanya di lockdown, tidak. Tapi ada beberapa daerah yang melaksanakan PSBB, beberapa daerah. Termasuk salah satunya di kami juga kebetulan ada sedikit kawan kami yang terpapar juga. Kemarin baru saja berpulang hari Minggu, memang sebuah musibah, sehingga kawan dekat saya, sahabat saya, ada yang terpapar juga dan sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi semoga kita tetap disehatkan, semoga kita bisa tetap diberikan kesempatan untuk bisa berkarya. Solusi dari ini adalah, saya kasih hashtag sederhana, kreasi di era inkubasi. Jadi kita masih dalam masa inkubasi, kita harus bisa berkreasi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa bisa jadi memang awalnya pandemi ini adalah sebuah musibah. Tapi karena kita manusia, manusia adalah Tuhan yang paling sempurna, kita harus bisa berkreasi. Ternyata bisa jadi pandemi ataupun bencana ataupun musibah ini sebetulnya adalah rencana indah Tuhan untuk kita para manusia.
merubah tatanan manusia ke manusia yang baru. Bisa jadi memang itu skenario Tuhan. Sehingga kita bisa berubah, dalam pendidikan pun berubah, dalam segala lini berubah. Jadi kita harus be creative teacher, jadilah guru yang kreatif. Kalau sistem pembelajar daring yang direkomendasi nasional udah banyak, dari rumah belajar, e-suite, kelas pintar, Office 365, Kuiper School, Google Classroom, itu banyak yang sudah direkomendasi nasional. Yang paling populer ini, dari mulai Moodle, Teams, Edmodo, Kuiper School, Schoology, Udemy, Google Classroom. Nah, di sisi kali ini kayaknya kita bahasnya yang ini, Google Classroom kayaknya. WFH juga lumayan menjadi tenar sampai dengan yang kayak kita lakukan hari ini. Hari ini saya jadwal WFH, work from home, tetapi saya sudah izin ke pimpinan kami untuk saya bisa berbagi kepada kawan-kawan yang ada di Manado sana. Jadi bisa pakai Webex, bisa pakai Zoom, bisa pakai BlueJeans. Ini belum begitu terkenal di Indonesia. Bisa pakai Google Meet, versinya versi free, sampai dengan Microsoft Teams. Itu juga yang lumayan terkenal. Terkait kebutuhan chat group, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan Telegram, dengan WhatsApp, Pinktalk, dan Slack. Kurang begitu dikenal di masyarakat Indonesia. Tapi di luaran beberapa ini juga lumayan terkenal. Remote desktop, kalau kawan-kawan yang di BPS DMP tentu sangat sangat familiar dengan TeamViewer ataupun dengan AnyDesk. Baik, terus banyak guru yang latah, termasuk saya, termasuk latah. Latah di sini bukan latah kalau yang dikagetin terus keluar apa-apa-apa hanya seperti itu, bukan. Tapi latah di sini adalah banyak guru yang latah pendidikan bukan lagi transfer pengetahuan. Pendidikan pembelajaran bukan lagi transfer pengetahuan, tetapi berubah menjadi transfer penugasan saja. Saya yakin itu yang dilakukan kawan-kawan sejak Maret, 16 Maret di Jawa Tengah ya. 16 Maret di Jawa Tengah itu langsung ketok palu dari gubernur, tidak lagi ada pembelajaran, langsung di-cut semua. Semua harus di rumah, semua siswa harus di rumah. Dari Maret sampai dengan Juni kemarin tidak ada yang siap dengan keadaan itu, maka saya yakin ketemunya hanya transfer penugasan saja. Yang paling jamak dilakukan oleh guru apa? Guru bikin WhatsApp grup sama anak-anak. Setelah bikin WhatsApp grup, setelah itu mereka atau guru, maaf ini saya ingin belajar. Setelah itu mereka kasih modul atau PPT atau PDF atau apapun. Setelah kasih itu pasti kasih tugas. Setelah kasih tugas, yang terjadi di anak-anak apa? Ya tentunya anak-anak akan muntah-muntah. Muntah-muntah dalam bukan artian sebenarnya ya, tapi muntah-muntah dengan penugasan-penugasan. Setiap guru memberikan penugasan. Contoh saja, di kami di SMK itu mapelnya per anak itu harus terbebani sekitar 22-24 mata pelajaran. Nah, 24 mata pelajaran kalau semuanya kasih tugas, semua guru kasih tugas ya ketemunya pasti siswa gini, mendingan berangkat sekolah pak daripada di rumah yang katanya libur tapi tugasnya banyak. Nah, kita persiapkan ke normal yang baru. Kalau orang keren bilang new normal. Kalau saya, karena saya nggak begitu pasti berbahasa Inggris ya, era normal yang baru. Baik. Ada target pendidikan target utamanya. Target pendidikan pada masa lalu itu kualitas. Tapi di masa pandemi ini sama sekali kualitas ditargetkan. Itu target utamanya adalah keberlangsungan pendidikan dan meningkatnya kualitas kompetensi guru atau pendidik dalam pembelajaran terutama dari. Jadi ada dua saja ya. Ada dua saja target utama pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu berlangsung. Pendidikan itu tetap ada. Dulu punya wacana Desember mau dilaksanakan tahun ajaran baru. Mundur satu semester. Tapi nggak jadi. Kemendikbud mewacanakan tetap 13 Juli yang lalu adalah tahun ajaran baru. Jadi nggak ada lagi mundur-munduran. Pendidikan tetap berlangsung. Nah,
Di antara setelah pendidikan berlangsung, maka walaupun kaget, walaupun bingung, meningkatnya kualitas dan kompetensi guru dalam pembelajaran terutama daring. Ini yang ditekankan, pembelajaran daring. Karena kalau sekarang sih beberapa daerah sudah mulai diizinkan untuk tatap muka langsung, itu sudah diizinkan. Baik, perubahan kelas maya, kelas real menjadi kelas maya. Yang tadinya kelas kotak 6x10 meter, dirubah menjadi kelas tanpa sekat. Sekatnya hanya akun dan password saja. Tadinya kelasnya dibatasi oleh kotak, sebuah ruangan kotak, isinya kursi, papan tulis, ada pintunya, dan sebagainya, dibatasi oleh itu. Sekarang menjadi kelas maya, kelas online, kelas yang tidak dibatasi oleh apapun, dibatasinya hanya oleh akun dan password terutama. Yang kedua, pertemuan. Pertemuan yang tadinya tatap muka, bisa saling ketemu, bisa saling menyapa, bisa saling bersentuhan, sekarang menjadi tidak bisa. Menyapanya bisa, ketemunya bisa, tapi bersentuhannya nggak bisa, karena pertemuannya menjadi pertemuan daring. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kompetensi guru. Nanti yang akan kita bahas kemungkinan di nomor 1, poin nomor 1, dan nomor 2. Poin nomor 3 kelihatannya ada diulas mungkin, tapi nggak banyak. Baik, kita mulai dari kelas maya atau kelas online. Kelas online yang paling tenar, terutama di area Jawa ya, di area Jawa Tengah, terutama tempat kami, saya pernah memberikan kuesioner, ternyata classroom yang ada, saya membuat form online, yang paling banyak adalah Google Classroom. Setelah itu Edmodo, setelah itu Quipper School, Schoology, dan Microsoft Teams. Sekarang Microsoft Teams menjadi naik. Levelnya di bawahnya Google Classroom. Biasanya masuk ke Microsoft Teams. Ini yang kami lakukan di Jawa Tengah. Kalau eskalasi nasional, saya belum pernah memberikan kuesioner itu. Kita lanjut. Kita akan mulai satu persatu membahas tentang Google Classroom. Itu mungkin Pak Arsad ya. Kita langsung mulai praktek saja. Ya, Pak. Oke. Kita langsung mulai praktek saja menggunakan Google Classroom. Baik. Bapak dan Ibu, saya akan mencobakan dengan dua perangkat. Perangkat pertama, saya menggunakan PC saya. Perangkat kedua, saya menggunakan handphone. Karena saya yakin Bapak dan Ibu juga ada yang menggunakan handphone. Baik. Tampilan saya sudah terlihat dua-duanya kan, Pak Arsyad? Sudah, Pak. Sudah ya? Handphone saya sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Baik. Bapak dan Ibu, karena platform kita nanti adalah platform Google akan... Bapak Ibu, saya yakin kalau yang menggunakan Android atau menggunakan iOS, ya terutama yang Android dulu ya. Yang Bapak Ibu yang menggunakan sistem operasi Android, Android akan hidup bahasanya ya. Nyawanya Android adalah Gmail, nyawanya Android adalah Gmail atau Google Mail. Nah, karena Google Mail, maka semua fasilitas dari Google akan diberikan kepada akun tersebut. Nah, Bapak Ibu juga saya yakin sudah sangat terbiasa. Saya sudah login di browser saya dengan tulisan ini akun ini. Akun Mufid Masruhan ini. Akun Mufid Masruhan sudah opotin ini. Maaf, saya pakai bahasa Jawa. Sudah login. Di dalam titik kotak 9 ini akan muncul fasilitas yang diberikan oleh Google. Fasilitas yang diberikan oleh Google dari mulai akun Google Maps, terus browsernya, YouTube, Gmail, Drive, kalender, dan sebagainya, saya scroll ke bawah, itu ada yang namanya Classroom. Itu yang diberikan fasilitas bawaan oleh Google. Yang diberikan oleh bawaan oleh Google adalah Google Classroom. Kalau saya klik, maka akan mengarah ke satu link bernama classroom.google.com. Oke. Sekarang saya akan mencoba menggunakan handphone saya. Kalau menggunakan handphone, Bapak Ibu yang mungkin belum unduh, Bapak Ibu boleh masuk ke Play Store. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke Classroom. Ketikkan saja Classroom Google, nih Classroom Google Classroom. Nah, setelah itu install dan unduh nantinya. Setelah install dan unduh, dibuka. Setelah dibuka, karena akunnya sama, terlihat ini akunnya sama ini. Nih, sama ya.
akun ini, gambarnya sama, akunnya sama, maka apapun yang ada di laptop akan sama dengan aku, akan sama dengan tampilan yang ada di handphone. Terlihat bahwa yang paling kiri ada IHTS Maba 2020, di sini juga sama. IHTS MKN 1 Temanggung, di sini juga sama. SD Sampangan, di sini juga sama. PTP UNJ, ini juga sama, dan sebagainya. Berarti kalau kita lakukan updating di handphone, maka di laptop pun akan ikut terupdate. Kita mendelete sesuatu, maka yang ada di laptop juga akan ikut terhapus. Sampai dengan ini sudah belum ada masalah. Selanjutnya saya akan mencoba membuat kelas. Sebetulnya di PPT saya itu sudah saya sediakan ini. Jadi di PPT saya sudah saya sediakan untuk ini saya perkecil dulu. Gimana? Jadi di PPT saya ini sebetulnya sudah saya sediakan Bapak Ibu dari mulai video ke 143 video ke part 1 membuat install dan buat kelas. Kalau install berarti pakai handphone, buat kelas berarti bisa pakai handphone ini. Part kedua fiturnya classroom apa, part ketiga manajemen classroom, part 4 manajemen ujian online, part 5 dan part 6 mungkin yang Bapak Ibu belum begitu terbiasa, karena ternyata Google Classroom bisa kita sinkronkan dengan platform yang lain. Bisa sinkron dengan Kahoot ataupun Quizzes. Ada beberapa platform lain, cuman belum saya rekomendasikan. Kita mulai. Untuk yang pertama, membuat kelas. Membuat kelas, di sini tinggal tambah. Ada dua pilihan. Kalau di handphone pun sama. Sebentar, mana handphone saya? Nah, di handphone ini juga sama fasilitasnya. Begitu saya klik di sini, di titik tiga ini, di plus ini, pilihannya juga sama. Ada pilihan buat kelas sama gabung kelas. Di sini juga sama, gabung kelas sama buat kelas. Saya membuatnya di ini dulu, di Opotion ini, di laptop dulu deh. Di laptop, saya klik buat kelas. Buat kelas, saya checklist. Saya lanjutkan. Setelah itu nama kelas. Nama kelas berarti saya namai. Misalkan saya namai namai kelas PPSDMP Manado misalkan. Misal saja saya namai PPSDMP Manado. Untuk bagian, bagiannya boleh diisi, boleh tidak. Mata pelajarannya silahkan mau diisi apa. Ini karena kebetulan saya tidak pakai mapel, tidak pakai apa. Karena Bapak Ibu akan berkumpul di sini, misalkan ini opsional saja. Ini saya klik buat. Sebentar. Proses membuat kelas. Oke. Kelas BPS DMP Manado sudah jadi. Ini tinggal mau pilih tema G, ini masalah pernak-pernik saja. Mau ditambah foto Bapak Ibu di sini juga bisa, ditambah temanya seperti apa. Temanya di sini sudah disediakan, atau temanya Bapak Ibu mau mengunggah foto sendiri juga boleh. Baik. Setelah itu Bapak dan Ibu saya minta untuk bergabung di kelas saya, di kelas ini. Jadi ini kita langsung praktek. Ini berarti simulasi Bapak Ibu mengundang siswa di kelasnya Bapak Ibu juga. Nantinya mungkin. Di kelas ini berarti saya meminta Bapak dan Ibu untuk bergabung. Cara bergabungnya adalah sama seperti yang tadi. Ada pilihan untuk gabung dan pilihan untuk buat kelas ya. Berarti di bagian ini ada pilihan. Sebentar. Saya kembali ke kelas. Di sini ada pilihan tambah gabung kelas. Gabungnya kemana? Kode kelasnya adalah ini. Saya tunggu Bapak dan Ibu untuk bergabung di kelas ini. Langsung praktek saja Pak Ahmad ya. Belum Pak. Oke. Okay. Kalau ada yang bisa praktek lebih bagus lagi Pak. Oke. Okay. Jadi Bapak Ibu saya tunggu di kelas ini. Dengan kode kelas seperti tertera di layarnya Bapak dan Ibu.
atau saya copykan di kolom chat. Saya copykan di kolom chat. Nah, chatnya mana nih? Chat. Silahkan gabung. Silahkan. Kode kelas C. Sudah saya kode kelas sudah saya copy, sudah saya copykan di sudah saya copykan di link chat. Sekarang saya coba cek menggunakan handphone saya. Ternyata di sini sudah bergabung 12 orang. Kelas BPSDMP Manado sudah bergabung 12 orang. Saya menggunakan handphone ya. Ini tadi biar menunjukkan bahwa kalau akunnya sama, apapun yang kita lakukan di laptop atau di PC, maka akan sama dengan apa yang terjadi di handphone. Ternyata di sini saya tadi membuatnya menggunakan laptop, tapi di handphone pun sudah langsung jadi. Di sini sudah bergabung 15 orang. Baik, saya tutup. Saya akan mencoba mengecek anggota. Anggotanya ada siapa saja di sini? Terima kasih sudah ada. Saya panggil nama saja ya, takutnya nanti saya salah menyebut bapak atau ibu. Mohon maaf. Saya panggil nama saja. Di sini sudah ada Adeline, Agustina, Alfonso, Arvin, Arthur, Cecilia, Opa ini, Adrianus, Elis, Elvira, Ernie, dan sebagainya di sini sudah. Kalau saya tunjukkan di handphone pun sama tentunya. Kalau di handphone, saya coba klik, di sini akan muncul anggotanya di bagian bawah di sini. Anggotanya tentu akan sama. Nih. Kalau saya scroll, di sini ada Adeline, di sini ada Adeline, ada Agustina, dan seterusnya. Yang pertama Bapak Ibu sudah cukup cepat, berarti saya bisa lebih cepat lagi. Tapi nanti kalau terlalu cepat saya juga boleh diinterupsi kok. Yang kedua, setelah Bapak Ibu sudah masuk sudah bisa mengundang anak-anak untuk bergabung, maka di sini ada beberapa fitur. Di bagian PPT ini sudah saya sertakan fitur Classroom itu di part kedua. Nanti tinggal diklik saja yang berwarna biru akan mengarah ke video tutorialnya. Di bagian ini, di bagian fiturnya Classroom sebetulnya sangat simpel atau sederhana. Yang pertama forum. Forum itu apa? Forum itu adalah tempat kita berkumpul dengan anak-anak. Forum itu tempat kita berkumpul dengan anak-anak, tempat kita ngobrol, tempat kita memberikan pengumuman dan sebagainya, itu forum. Selanjutnya tugas kelas. Tugas kelas nanti berisi, Bapak dan Ibu, kalau saya klik buat, ada tugas, ada kuis, ada pertanyaan, ada materi, ada topik, macam-macam. Nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua, tab anggota. Di sini tab anggota adalah berisi anggota-anggotanya yang ada di kelas ini. Terus nilai nanti adalah berisi rekap nilai yang terjadi di dalam kelas tersebut. Activity atau aktivitas dalam kelas tersebut isinya nanti penilaian-penilaian. Lanjut, setelah menu sederhana ini, saya masuk ke bagian setting dulu. Setting. Bapak dan Ibu bisa jadi nanti dalam membuat sebuah nama kelas, Bapak Ibu tuh keliru atau salah. Nah, cara membenarkan, mengeditnya, itu tempatnya ada di bagian setting, gambar roda gigi di sini. Gambar roda gigi setelah itu bisa diisikan, diganti nama yang baru. Kelas ini bisa langsung diganti, deskripsinya boleh ditambah, bagiannya, ruangnya, dan sebagainya sudah. Terus turun ke bawah. Turun ke bawah, di bagian bawah di sini ada kode kelas. Baik, triknya seperti ini Bapak dan Ibu. Dalam satu kelas nanti Bapak dan Ibu punya berapa siswa? Misal kalau di kami itu siswanya ada 36. 36 siswa dalam satu kelas, ditambah satu guru berarti 37. Jadi setelah itu, dari kelas tersebut, jika sudah penuh kuotanya 36 plus 1, saya sarankan ini dinonaktifkan atau dikunci kelas tersebut. Kenapa perlu dikunci? Karena di dalam kelas tersebut sudah fix anak-anaknya.
Jadi tidak ada lagi, maaf tanda petik, siswa selundupan, siswa yang salah kamar, salah kelas, dan sebagainya. Terus, kalau sudah dikunci, misalkan ada yang keliru, misal ada yang keliru, Pak, saya salah kelas, Pak, harusnya saya kelasnya yang sana, anak itu kan keluar dari kelas, setelah itu anak yang asli masuk lagi, anak yang benar masuk lagi. Nah, maka setelah dinonaktifkan, boleh diaktifkan lagi, tapi kodenya pasti berubah. Yang kedua, forum. Di bagian forum, tadi saya ceritakan, di bagian forum itu kan kayak kalau di Facebook itu di home-nya, atau di wall-nya, kalau di Instagram itu kayak di berandanya, itu ada beberapa settingan. Nih, siswa dapat memposting dan memberi komentar, itu settingan default-nya, bawaannya pasti selalu seperti itu. Tapi bisa kita rubah menjadi siswa dapat memberi komentar saja. Berarti, post yang nge-post sesuatu adalah gurunya, siswanya hanya boleh memberi komentar saja. Terus yang bagian bawah, hanya pengajar yang dapat memposting atau memberi komentar. Berarti isinya hanya postingan gurunya saja. Siswa nggak boleh dan tidak bisa diizinkan untuk memposting apalagi memberi komentar. Saya masih settingan default dulu. Terus tugas kelas dalam forum. Di dalam forum nanti akan muncul tugasnya seperti apa, assignment-nya seperti apa. Nah, ini tampilkan yang dipadatkan atau tampilan secara detail. Kalau saya biasanya masuknya ke sini. Terus, sudah kalau bagian bawah untuk penghitungan nilai, tampil secara keseluruhan boleh atau hanya poin totalnya saja atau bobot berdasarkan kategori kalau supaya tanpa nilai keseluruhan. Setelah itu, pastikan di sini klik simpan. Sudah, berarti pengaturannya hanya sesimpel itu. Saya akan mulai ngomong di bagian forum. Saya ngomong di bagian forum di sini, misalkan saya nulis selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Misalkan saya ngomong gini, di dalam membuat postingan di forum ini, kita bisa melakukan hal serupa ini tapi untuk banyak kelas. Jika Bapak Ibu misalkan ampuannya ada berapa kelas? 7 kelas. Ini kan sifatnya hanya sifat general secara umum saja. Selamat pagi anak-anak misalkan, selamat pagi semuanya atau apalah yang sifatnya memang umum, sebuah pengumuman biasa saja, kita bisa melakukan ini satu kali tapi untuk banyak kelas. Untuknya untuk siapa? Untuk ini banyak kelas-kelas yang ada. Misalkan saya memberikan kepada kelas BPSDMB tadi sama kelas IHP, kelas misalkan SD ini, kelas UNJ misalkan. Berarti saya bisa mengirimkan ini untuk langsung 4 kelas. Jadi ini memberikan pengumuman atau memberikan kiriman secara general. Atau bisa juga memberikan kiriman secara personal juga boleh. Jadi hanya untuk kelas tertentu, tapi di sininya nanti siswanya hanya siswa tertentu juga boleh. Saya coba langsung posting. Coba langsung posting, sudah. Nah, di sini sudah ada. Selamat pagi semuanya. Di sini kawan-kawan yang ada di grup ini pun bisa langsung memberikan reaksi atau memberikan komentar. Saya tunggu reaksi atau komentar Bapak Ibu, boleh post, boleh komen. Saya tunggu. Silakan. Saya tunggu ya, Bapak Ibu silakan bisa berkomentar atau memberikan post di forum tersebut. Baik, di sini, saya belum request. Terima kasih atas posting dan komentar. Saya lihat, di sini sudah ada 11 komentar. 11 komentar berarti dari Pak Remi, Bu Diana, dan seterusnya. Di sini sudah selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, dan seterusnya. Ini bentuknya komentar. Bentuknya komentar karena tadi kita izinkan siswa untuk berkomentar dan memposting. Di sini Pak Steven. Pak Steven bahkan sudah memberikan post. Beda dengan yang ini. Di bagian ini kan memberikan komentar saja. Memberikan komentar. Nah, kalau sekiranya nanti komentar
kita, maaf, postingan gurunya, padahal itu penting, dan tertutup oleh komentar, terkumpul oleh, bukan terkumpul, tertutup atau tertimpa, maaf, tertimpa oleh postingan-postingan dari kawan-kawan yang lain, dari siswa yang lain, karena tadi kan settingannya di sini, settingannya forum di kelas, forum siswa dapat memposting dan memberi komentar. Settingannya kan masih ini nih. Ini bisa kita nih contoh. Di sini ada Pak Ibu ya, Ibu. Ibu Nafria, Ibu Nafria kan selamat pagi, salam kenal dari SMA Prisma Pionir. Terus di bagian apa namanya? Kiriman saya menjadi tertimpa atau tertimpa menjadi di bawah. Ada pengaturan bahwa kalau memang sekiranya informasi itu penting, maka di bagian ini settingan tadi boleh dipakai bahwa settingan untuk forum siswa hanya dapat memberi komentar saja. Jadi siswa nggak bisa posting seperti yang dilakukan oleh Bu Nafia ini. Jadi posisi postingan oh, Pak Steven langsung berubah menjadi oke deh, nggak apa-apa. Yang tadi sudah dihapus ya Pak Steven. Oke, nggak apa-apa Pak. Ini kan kita sedang praktek. Jadi misalkan tertimpa seperti ini, guru bisa membuat seperti ini. Titik tiga, pindah ke atas, klik. Maka posisi postingan guru tadi selamat pagi semuanya menjadi di paling atas sehingga terbaca oleh siswa. Sementara tadi, oh di sini ada Pak. Dari Bu Nafria di sini posisinya menjadi turun ke bawah. Di sini ada Pak Adrianus dari SMA Palu. Di sini juga menjadi posisinya di bawah postingan gurunya. Karena tadi sudah di titik tiga di sini menjadi pindah ke atas. Jadi postingan gurunya selalu di posisi paling atas. Itu triknya agar kawan-kawan postingannya tidak tertimpa oleh postingan dari siswa. Atau kalau memang sekiranya lebih enak lagi di bagian setting tadi ubah menjadi ini, siswa hanya dapat memposting saja ini, atau siswa hanya dapat memberi komentar saja. Kalau yang settingan ketiga kayaknya terlalu habis lah, hanya pengajar dapat yang dapat memposting atau memberi komentar. Jadi siswanya hanya diem aja di kelas itu. Kalau yang nomor dua kayaknya jauh lebih lebih manusiawi. Sudah untuk di bagian forum. Terus saya langsung masuk ke tugas kelas. Di tugas kelas itu sudah saya sertakan juga di bagian ini nih. Manajemen classroom tadi. Manajemen classroom berarti dari mulai posting, terus tugas kelas, penugasan dan sebagainya ada di sini. Misal, saya akan coba membuat penugasan karena tugas kelas buat tugasnya itu jangan langsung tiba-tiba tugas, tapi materi dulu tentunya. Saya mau buat di bagian sini kolom materi. Sebetulnya pertanyaan juga boleh, tapi saya langsung ke materi dulu aja. Materi. Di bagian materi, misalkan ini adalah materi bab 1 misalkan. Materi bab 1 tentang apa ya? Materi bab 1 tentang apa ya? Saya matematika tentang ekspor. Misalkan ini, materi bab 1 tentang eksponen. Deskripsinya silahkan pelajari ya, misalkan itu. Setelah itu, guru bisa menambahkan lampiran di sini, tambahkan. Lampirannya boleh berupa file, boleh berupa link, boleh berupa YouTube, boleh juga dari Google Drive. Misalkan saya ngambil file, berarti saya mengunggah materi yang akan saya berikan ke anak-anak untuk bisa dipelajari. Ini kok Google Drive, salah. Berarti tambahkan file, setelah itu saya upload dari komputer saya, browse, setelah itu saya cari materi yang
Ada materinya, misalkan ini deh. Materinya misalkan materi PPT dulu. Saya mengunggah materi PPT ke anak-anak. Materi PPT sebentar saya unggah. Tunggu, oke. Materi PPT sudah nih. Bab 1 eksponensial. Terus saya nambah lagi boleh? Boleh. Tambah. Saya ngambil file lagi, misalkan PPT-nya udah, saya mau mengunggah file misalkan PDF. PDF mana ya? Bilangan berpangkat. Misalkan ini boleh. Bilangan berpangkat ini terus sekali ya. Open. Berarti saya memberikan sedang menghasilkan anak berupa file teks tekstual berupa diktat berupa modul kepada anak-anak. Sebentar, koneksi saya nggak stabil. Oke. Ya, di sini berarti sudah ada tiga dari PPT, PDF sama PDF. Boleh juga ditambahkan lagi. Tambahkan, misalkan saya memberikan video. Nah, saya membuat video, misalkan video, sebentar, saya cari dulu deh video. Video YouTube saya pastekan linknya dulu. Saya udah buat belum ya? Udah kayaknya deh. Mufid Exponent. Ini boleh juga Bapak Ibu dari video yang sudah Bapak Ibu buat, atau memang Bapak Ibu sudah melihat di YouTube oleh orang lain juga boleh. Kebetulan saya sudah membuat ini sehari yang lalu. Ini materinya materi matematika Bapak Exponent ini. Nah, di sini materinya sudah saya berikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang masuk berpangkat. Ini saya sertakan di sini. Tinggal saya paste aja. Oke. Nah, ini materi matematika Bapak Exponent. Klik tambahkan. Nah, berarti materinya udah komplit. Materi bentuknya teks sudah bisa dibaca, dipelajari berupa PDF, boleh juga dari PPT, boleh juga dari video. Sama mengirimkannya juga boleh kepada banyak, mengirimkannya boleh kepada banyak kelas, maksudnya kelas mana itu nanti langsung dapat materi ini. Tapi saya satu aja lah, ini saya klik posting. Saya klik posting. Nah, materi sudah dibuat, kita lihat hasilnya. Ini adalah materi bab 1 eksponen. Nah, ini sudah ada isinya, ada PPT, PDF, PDF dan video. Kita lihat di bagian kelasnya. Di bagian kelasnya, Pak Mufid atau gurunya ini, Pak gurunya itu sudah memberikan materi. Silahkan dipelajari ya. Ini materinya sudah dapat. Anak-anak tentu akan mencoba membaca ini di kelasnya. Materinya apa ini? Materinya materi ini. PPT-nya sudah ada, PDF-nya sudah ada, videonya juga sudah ada. Nah, setelah itu anak pelajari, langsung ke yang kedua. Tugas kelas yang kedua adalah buat penugasan. Tapi sebelum ke penugasan, Pak Arsyad, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau interupsi, silahkan. Barang mungkin kita layani dua pertanyaan dulu deh, nanti sambil lanjut biar ada komunikasi dengan peserta. Silahkan Pak Arsyad, kalau mungkin ada yang sudah bertanya. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini kami sudah sampaikan di kolom chat juga Bapak Ibu yang mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin penyampaian instruktur kita tadi terlalu cepat atau bagaimana, ada yang terlewatkan, bisa mengajukan pertanyaan, silakan open mic atau mungkin lewat kolom chat. Tadi sempat ada yang bertanya Pak di grup kode kelas ya. Katanya tadi dia tidak bisa masuk. Oke, baik. Ada Pak Ibu ini, Ibu Patricia Lala, mohon maaf tidak bisa gabung di grup kelas. Oke, saya tampilkan lagi. Baik, ini Pak Arsyad terlihat? Iya, Pak. Baik, sebelum terlihat, sebelum ini saya ganti sekalian. Karena begini, misalkan tadi, misal saya simulasikan sekalian, jangan pakai kode yang ini ya.
misalkan tadi kalau kelasnya sudah penuh atau kelasnya memang sudah dirasa benar-benar valid cukup, maka kuncilah kelas tersebut dengan cara nonaktifkan. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa masuk lagi kelas tersebut karena kode kelasnya sudah dinonaktifkan. Terus bagaimana cara membukanya? Misalkan ada Ibu Patricia tadi pengen masuk tapi nggak bisa dong. Nah, caranya adalah diklik lagi aktifkan, tapi kodenya pasti berubah. Kodenya menjadi berubah ini. Ah, kodenya kok susah, misalkan dianggap susah ya. Bisa juga kita reset, diganti lagi pasti juga berubah lagi. Nih, atau saya reset lagi sekali lagi. Aduh malah jelek. Reset lagi. Ya udah, anggap saja bagus, anggap saja bagus. Baik. Ini mungkin Pak Aset, ini kode untuk bisa bergabung dengan kawan-kawan yang lain. Karena ternyata cepat Pak Aset. Saya cek tadi udah 45-an yang sudah join dengan kita. Sudah ada, ada 45-an peserta tadi. 42, sorry. Ada 42 yang sudah bergabung. Silahkan. Ada lagi penanya satu. Penanya kedua. Sekiranya saya terlalu cepat nggak ya Pak? Kecepatan banget apa enggak? Kalau saya sih kayaknya enggak deh. Tapi kan ya, peserta kita itu sangat variatif, Pak. Ya. Jadi sangat variatif. Ada yang mungkin sudah sering bikin kelas seperti ini, tapi ada juga yang mungkin maaf ya, bukan membuat enteng, tapi mungkin ada untuk bikin email saja mungkin ada yang masih agak susah gitu, Pak. Jadi sebenarnya ini momen paling bagus Bapak Ibu sekalian kalau ada yang kurang jelas mumpung sumbernya betul-betul kita ini mulai dari tahapan-tahapannya sangat jelas gitu. Jadi kalau ada yang bertanya silahkan open mic atau mungkin lewat live chatnya. Mungkin cuma itu Pak, kayaknya belum ada lagi yang mau bertanya. Baik, alhamdulillah kalau gitu. Saya anggap lancar saja karena kita coba tracing ternyata kawan-kawan juga. Kita lihat di bagian kelasnya, di kelas ini ada 42 orang, di sini sudah mulai banyak yang ini. Selamat pagi, ini sudah mulai banyak berkomentar. Kita langsung ke manajemen yang kedua. Kalau tadi kita sudah manajemen classroomnya, kita masih di yang pertama tadi, tugas kelas yang kedua. Jadi tugas kelas yang pertama adalah membuat materi tentunya, seorang guru harus membuat materi. Yang kedua, membuat tugas berupa penugasan itu sendiri. Setelah anak-anak sudah mendapatkan materi, dipelajari, dan sebagainya, setelah itu anak-anak diberikan penugasan. Oh ya, sambil membuat penugasan. Yang kami rekomendasikan untuk tatap muka dengan siswa itu jangan terlalu lama, karena pembelajaran kita nanti harus pembelajaran berbalik nantinya. Kenapa? Karena nanti yang terjadi adalah simalakama. Simalakama itu apa? Simalakama itu maju salah, mundur nggak pas, ke kiri nggak pas, ke kanan juga nggak benar. Itu maksudnya simalakama. Kemana-mana nggak ada yang benar lah maksudnya. Maksudnya apa? Begini, kita melaksanakan tatap daring dengan siswa, harapannya kan kita melaksanakan pembelajaran secara interaktif dua arah dengan siswa. Tapi ada simalakamanya adalah kalau terlalu lama, kasihan anak-anak, kuotanya pasti sangat boros. Tuh, pasti. Maka kita tetap melaksanakan tatap daring dengan siswa, tapi jangan terlalu lama. Satu. Kedua, kalau kita menyalakan kameranya, semua siswa kita minta nyalakan kameranya. Yang terjadi kuotanya juga pasti boros, pasti. Apapun LMS-nya, apapun medianya, dari mulai Webex, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, rata-rata itu satu kali tatap muka misalkan 60 menit itu 1 giga habis. 1 giga kalau satu guru, kalau banyak guru bergiga-giga dong. Nanti bisa jadi orang tua akan demo ke sekolah. Makanya simalakama itu harus kita antisipasi, pertemuannya jangan terlalu lama, tetapi kita fasilitasi dengan Bapak Ibu membuat media pembelajaran. Nanti semoga sampai kesananya. Sekarang kita ke membuat penugasan. Membuat penugasan saya kasih judul tugas
1. Tugas bab 1, nah petunjuknya di unduh soal dan kerjakan di kertas misalkan, lalu di foto lampirkan ke penugasan. Nah, misalkan ini sebetulnya tidak harus seperti ini, misalkan mapel-mapel tertentu yang tidak harus mengerjakan sebuah soal, misalkan mapelnya mapel bahasa Indonesia atau mapel bahasa Inggris misalkan, atau mapel apa ya, IPS misalkan. Di mapel-mapel tersebut sekiranya siswa nggak harus selalu mengerjakan soal, tidak harus selalu, tapi boleh juga mereka misalkan diminta untuk membuat makalah, membuat penelitian sederhana sendiri di rumah, misalkan mapel kimia, mapel IPA dan sebagainya, itu boleh. Mereka bisa praktek sendiri, misalkan nanti bentuknya berupa laporan praktikum atau apapun. Karena saya matematika, saya generalisir menggunakan apa yang biasa saya lakukan di kelas. Unduh soal dan kerjakan di kertas, lalu difoto lampirkan ke penugasan. Berarti saya klik tambahkan. Saya menambahkan file. File apa? File soal. File soal boleh dari Google Drive, boleh dari apa? Saya upload aja. Saya upload dari yang terbaru. Saya browse, saya masukkan tugas. Tugas satunya, mana ya? Sebentar, saya tidur, saya lupa, jangan-jangan salah nanti. Sebentar ya. Tugas satu. Aduh, kok tuh? Tidak. Tidak benar apa salah maksudnya? Oke, kayaknya ini benar. Oke, okay. Tapi biar tidak terlalu sadis saya ke anak-anak ini. Okay. Misalkan ini saya buat, bentar ya, ini filenya bukan yang ini sebetulnya sih, tapi oke lah, hanya penugasan ke anak-anak. Ini hanya simulasi ini. Oke, okay, sebentar. Oke deh, ini ada soal-soal matematika ya, yang katanya dibenci. Oke, okay. Saya lihat soalnya saja bingung pak, apa jawabannya? Gitu ya, oke. Saya aja yang bikin nggak tahu nih, hanya. Itu guru matematika pak, jadinya ya gini. Kalau di sekolah saya guru matematika, kalau di kampus beda lagi. Kalau di kampus informatika, ya sama-sama ada tikanya, walaupun isinya beda. Kalau di sekolah saya paling saya kedepkan aja ya, saya kedepkan aja biar enak anak-anak, biar saya kedepkan dulu. SMA saya jadikan PDF biar enak. Oke, kenapa saya jadikan PDF? Kalau versi PDF anak-anak kan bisa langsung buka di handphonenya. Kalau misalkan bentuknya DOC atau bentuknya Word, maka siswa harus mengunduh aplikasinya, nanti terlalu berat, kasihan lagi anak-anak. Pokoknya kita usahakan jangan terlalu memberatkan anak-anak, kasihan anak-anak. Jadi tugas satunya bentuknya PDF. Sebentar, lagi saya unggah dulu. Oke, ini sudah unduh soal dan petunjuknya adalah unduh soal dan kerjakan di kertas, lalu difoto lampirkan ke penugasan. Ini udah. Saya tunggu ya, kan saya ngomongnya gitu. Saya tunggu ya, saya ngomong ke anak-anak. Di bagian penugasan di sini tentu ada tenggat waktunya. Bisa juga dikasih batas waktu atau tidak, itu sebetulnya opsionalnya Bapak dan Ibu. Terus kalau dikasih tenggat waktu itu gimana? Nah, kalau dikasih tenggat waktu itu nanti kalau siswa mengerjakannya terlambat itu ada keterangannya late atau terlambat sebetulnya. Tapi sekurangnya tidak begitu memberatkan siswa, tidak usah dikasih waktu juga nggak apa-apa. Terus sudah ayat tadi ini ada satu petunjuk yang saya lupa, kerjakan yang warna biru saja ya.
bisa dipelajari, pelajari sendiri. Jadi siswa kita arahkan tetap harus belajar mandiri, tapi untuk penugasannya jangan terlalu banyak, karena tadi soalnya kan banyak banget. Oke, kerjakan yang warna biru saja ya. Oke, di sini berarti poinnya 100, udah, setelah itu tugas. Oh iya, penugasannya tadi bisa ke banyak kelas tadi ya, sudah, tugaskan. Berarti setelah guru memberikan materi, guru memberikan penugasan. Memberikan penugasan yang kalau di bagian forum nanti akan terlihat. Nih, Mufid memposting tugas baru, tugas bab 1. Diserahkan kepada 43 siswa, belum ada satupun yang menyerahkan. Baik, sekarang Bapak dan Ibu simulasi untuk mencoba. Lampirannya bebas. Lampirannya bebas. Maksudnya, Bapak Ibu tidak harus mengerjakan benar-benar enggak. Tapi, saya akan mencoba bagaimana caranya mengkoreksi penugasan siswa. Silahkan Bapak Ibu klik penugasan, setelah itu kirimkan agar saya bisa mencoba untuk menilai dari penugasan tersebut. Jangan dikerjakan beneran ya, intinya saya hanya butuh simulasi saja. Jadi benar-benar keadaan ini adalah keadaan seperti real Bapak dan Ibu sedang melakukan pembelajaran di kelas. Silahkan, saya tunggu lagi. Saya lihat sudah adakah Pablo. Saya tunggu sebentar, kalau tidak ada saya lanjut lah. Jika saya pengen mensimulasikan kepada Bapak Ibu semuanya guru dalam mengkoreksi penugasan di kelas itu seperti apa. Oke, ada satu. Sip, saya coba klik. Siapa yang sudah mengerjakan? Yang sudah mengerjakan adalah Pak Arpin. Pak Arpin sudah mengerjakan dan saya klik sudah ada lampirannya. Nah, lampirannya di sini sudah ada. Nih, lampirannya sudah muncul, ada lampiran. Di sini SMK Negeri. Oh, kita sama-sama SMK. Oke, Pak, kita tos, Pak. Kita sama-sama SMK. Nah, guru tentunya harus mengkoreksi manual. Kenapa? Karena bentuk penugasan yang saya lakukan tadi adalah berbentuk penugasan soal. Soal dan soal itu adalah soal uraian, benar-benar tulisan tangan anak-anak. Jadi, tidak semua bisa di-cover oleh sistem. Yang bisa di-cover oleh sistem, terutama di platform Google, adalah bentuknya soalnya berbentuk kuis. Kuis dan bentuknya berbentuk pilihan ganda dan bentuknya isian singkat. Itu bisa langsung otomatis nanti di kuis atau di ulangan. Kalau ini kan belum kuis atau belum ulangan, ini adalah penugasan secara mandiri. Nah, anggap saya sudah mengkoreksi bla bla bla, maka saya kasih nilai ke anak-anak. 100. Terus oke, saya jawab oke. Mantap. Misalkan saya gitu, mantap. Setelah itu saya posting, setelah itu saya kembalikan ke anak-anak. Oke. Maka anak-anak atau Pak Arvin ini sudah langsung mendapatkan, sudah tahu bahwa oh, nilai saya ternyata 100. Itu yang pertama. Terus kembali. Oh, sudah langsung 5. Itu banyak banget ternyata. Oke, ternyata pas luar biasa. Ini saya contohkan, saya simulasikan. Nah, di sini adalah kelas sudah kelas karena di sini belum ada lampirannya. Padahal tadi kan di petunjuknya gurunya meminta untuk ada lampiran foto. Nah, di sini kan belum ada. Maka di sini gurunya ngomong lampirannya mana, misalkan lampiran pekerjaanmu mana ya? Misalkan ayo dilampirkan dulu. Tapi tidak saya nilai di sini, jadi saya posting. Tidak saya kembalikan juga, atau saya kembalikan juga boleh dengan skor masih 0 untuk diperbaharui lagi. Jadi ini contoh yang baik karena semuanya sudah terlihat. Di sini pun bisa kita lihat. Ini Bu Sisilia juga sama, sudah ada lampirannya. Di sini belum ada, di sini sudah ada, di sini sudah ada. Keren lah.
sampai dengan ini kayaknya sudah cukup untuk tugas materi di penugasan. Ya, keren lah, udah. Terus tugas yang ketiga, setelah materi sudah, penugasan sudah, maka di akhir materi Bapak dan Ibu harus membuat evaluasi penugasan. Evaluasi penugasannya menggunakan apa? Nah, evaluasi evaluasinya di bagian ini nih, ada materi tadi udah, tugas udah. Nah, kita menggunakan tugas kuis untuk ulangan. Untuk ulangan menggunakan penugasan berbentuk kuis. Kuis yang ada di platform Google tentunya menggunakan kuis dari Google Form. Misalkan ini ulangan harian 1 misal, ulangan harian 1, terus di sini kerjakan dengan baik dan benar. Prestasi itu keren. Tapi saya biasanya nulisnya gini kanan, kejujuran adalah utama. Nah, di sini boleh membuat Google Form secara langsung juga boleh. Secara, kalau orang nggak bilang itu dadak, bahasa Indonesia-nya apa ya? Dadakan, itu juga boleh. Cara dadakan langsung dibuat di sini juga boleh. Atau tidak harus pakai itu juga nggak apa-apa. Ini tinggal diklik, terus tambahkan. Tambahkan dari mana? Dari Google Drive yang Bapak Ibu sudah pernah buat. Itu boleh. Terus, ini misalkan saya cari di drive saya cari sebentar. Gimana ya? Saya lupa. Terus sudah aja deh. Apa ya? Saya lupa nih. Nah, ini saya udah punya. Kayak misalkan saya udah punya soal ini deh. Ini saya anggap. Nah, ini soalnya PTSBK genap 2020 kelas 10. Saya coba cek. Nah, ini soal ulangan harian. Ini materinya udah ada, latihan soalnya sudah ada. Yang biasanya saya buat untuk anak-anak, ini tips dan trik saja. Bapak dan Ibu bisa masuk ke sini. Kalau Bapak Ibu masuk ke YouTube, setelah itu ketikkan nama saya, Mufid Mas Ruhan, di channel saya sudah buatkan untuk Bapak Ibu cara melihatnya. Bapak Ibu tinggal cek di sini di bagian playlist ya. Bapak Ibu masuk ke channel Mufid, setelah itu cek playlist. Di bagian playlist itu sudah saya buat banyak playlist akun saya nanti beda, saya pakai ini aja dulu deh. Ya, kelihatan banget ini ya komputer dipakai anak-anak ya, karena ini saya pinjam laptopnya PC-nya anak, kebetulan laptop saya lagi dipakai untuk yang lain, ada webinar yang lain. Masuk ke YouTube, setelah itu cek saja channelnya Mufid. Setelah channel Mufid masuk ke playlist saya cerita tadi, channelnya. Nah, di playlist ini saya sediakan per tema-tema. Contoh, saya sediakan tema tentang Google Form. Google Form saya sudah membahas sampai dengan 41 video. Di sini mau otak-atik apa Bapak Ibu tentang Google Form, saya sampai bahas 41 macam video. Bagaimana cara Google Form untuk acak soal, bagaimana Google Form untuk dikasih token, bagaimana Google Form dikasih kunci, Google Form bisa dipakai untuk saling berbagi, itu bisa. Misalkan Bapak Ibu dalam satu MGMP,
saya membuat soal bab 1, Bu itu membuat soal bab 2, Pak Anu membuat soal bab 3, itu bisa saling bertukar paket Google Form. Itu pun bisa. Semua sudah saya sediakan di sini. Saya nggak mungkin bahas satu-satu, itu nggak bakal selesai. Kembali ke sini tadi. Ini, oke. Kembali ke tugas. Ini tadi tugas sudah. Nah, soal. Kembali ke soal. Untuk Bapak Ibu dalam membuat Google Form, tips dari saya, minimalisirlah anak-anak mengetikkan sendiri. Jadi contoh di saya ini, kalau saya di tampilan saya ini misalnya ini, tampilan di anak-anak itu saya buat seperti ini. Anak-anak hanya mengetikkan namanya dia saja. Selain namanya dia, mereka saya minta untuk memilih. Misalkan nih, perulangan harian. Kelas sebelum IPA 1, berarti anak akan memilih nama dia siapa. Absen dia pun saya sediakan dalam bentuk drop down. Jadi, nanti jika meminimalisir anak menulis, maka akan meminimalisir kesalahan dan meminimalisir data yang acak-acakan. Contoh, misalkan kelas dia adalah kelas 10 IPA 1, pasti ada yang kecil semua, ada yang besar kecil dan sebagainya dan sebagainya, itu meminimalisir ke kerancuan data. Jadi kita nanti dalam hal sorting data jauh lebih enak. Oh, ini sudah, misalkan ini sudah selesai, tenggat waktunya sampai berapa, nilainya sudah ada, terus dikirimkan ke kelas apa saja, setelah itu tugas. Oke. Setelah tugaskan sudah, berarti kelihatannya sudah komplit nih. Di bagian kelas kita itu sudah ada materi, sudah ada tugas, sudah ada ulangan. Itu simulasi paling simpel. Simulasi paling simpel dalam dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring. Ini kita belum membahas tentang tatap daring ya. Pembelajaran dalam hal kelas mayanya itu yang paling sederhana tadi yang saya sampaikan. Jadi memberikan materi sudah, memberikan penugasan sudah. Setelah itu yang terakhir adalah evaluasinya pun sudah. Sampai dengan ini dulu mungkin Pak Asyad, nanti saya sambung lagi kalau mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya atau interupsi atau usul saran, silahkan dua boleh. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang sangat mendasar ini Pak. Oke. Nah, pertanyaan sangat mendasar dari Ibu Safira, dari Ibu Safira Prahita. Ya, mempertanyakan tentang apa sih sebenarnya fungsinya classroom, Google Classroom itu Pak. Nah ini mungkin karena yang tadi saya bilang kelas kita itu sangat variatif Pak. Oke, jadi mungkin ada yang secara pemahaman belum paham apa sih sebenarnya itu Google Classroom. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak sebelum kita agak jauh melangkah lagi. Baik, ya. Terima kasih kepada Ibu Pra kita tadi. Begini Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Ibu tadi masuk agak terlambat, mungkin ya. Tadi sebetulnya sudah saya jelaskan sedikit sambil saya share screen lagi deh. Sambil saya share screen lagi. Nih, di dalam paparan saya tadi sebetulnya ada tiga hal di dalam sebuah pendidikan. Menurut saya ya, lagi-lagi menurut saya. Tiga perubahan. Perubahan pertama adalah di dalam konteks dalam sebuah pembelajaran, menurut saya kan ada tiga, pembelajaran real, pembelajaran manual, atau pembelajaran yang sekarang, pembelajaran era sekarang. Kalau zaman sebelum pandemi, pembelajaran kan juga isinya ada tiga. Isinya dalam sebuah pembelajaran, satu ada kelasnya, kedua ada pertemuannya, ketiga ada kompetensi gurunya dalam mentransfer pengetahuan. Karena ada tiga hal yang utama. Kalau yang lain pasti ada yang lain, tapi menurut saya yang paling utama adalah adanya kelas, harus ada pertemuan,
harus ada kompetensi guru, itu kan pembelajaran akan bisa berjalan. Nah, sekarang perubahan paradigma yang tadinya kelas real, kelas 6, kotak 6 kali 10 meter, kurang lebih rata-rata sebuah kelas di dalam sebuah sekolah, ukurannya kurang lebih sekian, 6 kali 10 meter, berubah menjadi kelas maya, kelas yang tidak ada sekatnya lagi, tidak ada batasannya lagi. Batasannya adalah batasan tadi saya cerita, batasan akun dan password saja. Batasannya hanya itu. Atau tadi batasannya kode kelas boleh lah. Nah, kepada ibu yang tadi yang terhormati, ibu, salah satunya kelas apa sebenarnya ini, kelas Google Classroom adalah salah satu kelas mayanya untuk mengcover kita. Tentu ada pertanyaan, kenapa nggak pakai WhatsApp grup saja? Pasti ada pertanyaan itu, pasti. Kenapa kan bisa kelas mayanya pakai WhatsApp grup? Ya bisa saja pakai WhatsApp grup, kenapa tidak? Menggunakan WhatsApp grup akan membebani. Kelihatannya praktis, kelihatannya. Tapi akan membebani handphone bapak dan ibu. Kenapa? Karena semua file yang ada di sana hanya satu kali pakai. Begitu file itu di-delete, maka bapak dan ibu tidak bisa mengaksesnya lagi. Tapi jika menggunakan kelas maya dengan LMS Cloud atau, aduh, jangan-jangan susah bahasa saya, menggunakan media penyimpanan awan, komputer asisten awan, maka asalkan kita masih bisa mengakses akun, email, dan passwordnya, maka dokumentasi dari pembelajaran kita pasti tersimpan. Itu Pak Chat mungkin, semoga bisa membantu. Semoga. Oke, terima kasih Pak. Sekarang kayaknya belum ada lagi nih yang bertanya. Mungkin sebenarnya sudah oke, ya, tinggal mungkin menunggu tugasnya masuk ya Pak ya. Silakan Pak. Oke, baik. Saya lanjut lagi Pak Chat ya. Ya Pak. Oke. Yang selanjutnya kawan-kawan semuanya, jadi bahwa kita sudah di kelas maya. Kelas mayanya yang tadi saya bahas, pakainya kan pakai Classroom. Pakai Classroom ini, kita sudah sampai di part keempat. Kalau Bapak Ibu nanti bisa mengulang lagi, silakan dari PPT atau PDF yang Bapak Ibu unduh, yang warna biru-biru ini tinggal diklik lah. Nanti akan mengarah ke video tutorial yang ada. Part keempat, manajemen ujian online tadi kita sudah. Sekarang kita masuk ke part kelima, yaitu anak-anak bisa jadi bosan dengan kuis yang dibuatkan oleh Bapak dan Ibu Guru. Dan Bapak Ibu Guru harus membuat Google Form yang lumayan menguras tenaga. Lumayan, belum banget sih, tapi lumayan. Bahkan di YouTube ini, saya sudah sertakan bagaimana cara mengimport soal dalam bentuk Word, Excel, ataupun PowerPoint, nanti diimport ke dalam bentuk soal dengan tipe Google Form atau Google Quiz, itu pun saya pernah bahas. Walaupun ada keterbatasan-keterbatasan tentunya. Bahkan Bapak dan Ibu bisa mengimport dari bentuk soal bentuk Excel, sudah dalam bentuk Excel langsung ditarik ke dalam bentuk soal Google Form, itu pun di sini ada lah pokoknya di video di playlist ini, playlist Google Form itu sudah saya sertakan. Selanjutnya saya masuk ke part kelima, Classroom sinkron dengan platform lain, terutama untuk evaluasinya. Jadi yang pertama saya sinkronkan dengan yang namanya, ini saya geser dulu bentar. Saya sinkronkan dengan yang namanya, sebentar saya cek. Oke, namanya Quizzes. Quizzes, Bapak dan Ibu bisa masuk ke Quizzes.com. Masuk di Quizzes.com, setelah itu Bapak Ibu nanti login atau dia, oh saya udah login ya, sebentar. Saya lupa dulu ya. Atau nggak salah, nanti Bapak dan Ibu bisa masuk ke Quizzes. Saya pernah bahas di Quizzes juga, kayaknya Quizzes saya pernah bahas belum ya, sebentar. Mungkin Mas Roman Quizzes, coba Quizzes saya pernah bahas belum ya. Harusnya sudah. Mungkin Mas Roman Quizzes. Oke, saya sudah pernah membahas Quizzes tutorial part 5, sinkronisasi Google Classroom dengan Quizzes. Saya versuskan antara Kahoot dengan Quizzes juga sudah pernah. Sudah pernah berarti.
saya masuk kembali ke quizzes, bagaimana cara membuat akun dan sebagainya. Saya tidak bisa sampaikan di sini, nanti takutnya terlalu panjang. Intinya adalah begini, Bapak dan Ibu. Saya di quizzes itu, kawan-kawan guru itu sudah terkumpul banyak. Bahkan saya diikutkan ke dalam satu komunitas quizzes Indonesia. Quizzes Indonesia itu sekumpulan guru-guru pendidik yang memang peduli dengan pendidikan menggunakan platform quizzes. Di sana ada banyak sekali soal dari level PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kan? Itu ada semua, hampir ada semua ya. Misal, Pak Arsad misalkan request mapel apa ya Pak? Misal, saya berbeda aja deh, kalau cuma matematika terus takutnya nanti malah pada misal, apa Pak Arsad? Masih ingat nggak Pak Arsad mata pelajaran di sekolah? Jangan-jangan lupa nih. Cek-cek Pak Arsad. Aman? Halo? Bapak dan Ibu bisa mendengar suara saya? Dengar-dengar Pak. Oke. Pak, saya dengar IPA saja. Oke, IPA apa? SMA, SMP, IPA kan ada materinya Bapak. IPA SMP, SMP saja. IPA SMP saja kalau bisa. Oke, IPA SMP materi apa Bapak? Saya ikuti. Kan ada bab tertentu, materi tertentu. IPA SMA apa? Tentang ini saja. Apa namanya? Gerak lurus. Oke, gerak lurus. Saya sendiri ini benar-benar live, saya belum pernah mengetikkan ini. Nih, di sini sudah ada, saya nggak tahu yang mana yang benar ya Pak. Misalkan nih, sistem gerak makhluk hidup, gerak ceria, gerak pada tumbuhan, gerak lurus. Ini ya Pak? Ini boleh Bapak? Itu garis lurus. Oh, sorry, garis lurus, maaf. Gerak pada makhluk hidup itu apa? Gerak pada makhluk hidup saja ya. Yang ini Bapak ya. Jadi ya. Ini adalah soal sudah dimiliki oleh kawan kita. Saya klik dulu. Ini adalah soal, paket soal yang sudah dibuat oleh Alan Talanggal. Ini pokoknya inilah ada. Ada soalnya, di sini juga sudah ada soal, ada 20 soal. Di sini sudah ada soal dan jawaban, soal dan kuncinya. Kalau soal ini menurut Bapak Ibu sudah valid, sudah baik dan benar, Bapak Ibu tinggal di bagian ini, soal ini, saya klik edit. Kenapa edit? Saya akan duplikasi, semoga paham ya, saya akan duplikasi paket soal tersebut menjadi, saya tarik menjadi punyanya saya. Kalau tadi kan masih punyanya Pak siapa tadi, si pemilik pertama. Setelah itu, saya sudah, ini sudah edit. Ini misalkan mau edit, jadi boleh gerak lurus pada makhluk hidup IPA kelas 8 SMP. Misal saya nambahin, ini misal aja ya, 8 SMP. Di sini sudah, ini bentuknya pilihan ganda. Kalau mau diedit per soal, di sini ada, soalnya sudah ada. Kalau diedit durasinya di sini juga boleh, karena di posisi quizzes itu waktunya adalah waktu per soal, per question atau per soal. Sudah. Setelah itu Bapak Ibu bisa memakai ini berarti saya klik done. Nah, berarti soal tadi sudah tidak lagi punyanya Bapak siapa tadi, tapi sudah terlihat nih. Punyanya Mufid Mas Ruhan. Berarti sudah punyanya saya sudah masuk ke dalam akun saya. Kalau bisa dicek di bagian ini My Library atau Collection nanti sudah masuk. Nah, ada dua hal Bapak dan Ibu. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa sebetulnya play live, bermain secara langsung. Tetapi karena kita di masa pandemi seperti sekarang ini nggak bisa dong. Ulangan yang langsung disorotkan menggunakan LCD proyektor, anak-anak mengerjakan menggunakan handphone atau menggunakan gadgetnya mereka kan tidak bisa kita lakukan sekarang karena kita tidak boleh ketemu dengan anak. Misalkan boleh ketemu dengan anak, ini langsung play live pun bisa. I karena tidak bisa, ya kita pakai menjadi homework atau menjadi PR.
Di sini ada assign homework. Saya klik assign homework. Assign homework dipakai sampai dengan kapan? Di sini ada due date-nya. Ada due date-nya itu apa ya? Batas waktunya. Kan saya tambahi batas waktunya sampai sekarang tanggal 12 sampai minggu depan sampai tanggal 19. Misalkan gitu ya. Setelah itu saya continue. Nah, continue di sini saya akan pakai ini dengan share link-nya langsung muncul nih. Share link Google Classroom-nya langsung muncul. Saya klik. Nah, di sini kan langsung terkoneksi dengan classroom-nya kita. Classroom dengan Remind, dengan Canvas, dengan Schoology, dengan Microsoft Teams, dengan macam-macam yang saya pakai dengan Classroom. Akan saya koneksikan dengan Classroom. Dan di Classroom ini langsung terkoneksi kelas-kelas saya tadi, kelas apa saja. Di sini belum muncul kelas, tadi apa ya namanya, saya lupa. Kelas BPSDMP Manado belum muncul. Caranya bagaimana agar muncul? Caranya adalah manage kelas dulu. Di manage kelas dulu, di reload dulu atau di refresh dulu. Di refresh dulu, my classes. Saya ulangi dari sini, share link, share-nya kemana, ke classroom. Classroom di sini, apa dari kelasnya, BPSDMP ya. Kelas, ini belum sinkron dengan kelas yang kita punya. Di sini ada update Google Classes, karena kita barusan buat hari ini. Update Google Classes. Nah ini muncul nih. PSDMP Manado itu langsung muncul. Centang. Centangnya boleh langsung banyak. Saya centangnya satu aja. Setelah itu save. Bentar. Oke. Berarti apa namanya tadi, si Google Classroom ini, share link Google Classroom-nya sudah terkoneksi dengan classroom-nya kita, BPSDMP Manado. Setelah itu tinggal scroll ke bawah, next. Setelah next, nunggu sebentar, Manado. Tunggu sebentar, oke. Ini sudah langsung terkoneksi nih, sudah langsung terkoneksi dengan classroom-nya kita. Kita coba cek classroom-nya kita. Saya refresh. Nih, di sini sudah langsung terkoneksi bahwa Pak Mufid memposting tugas baru, kuis. Kuisnya pakai apa? Di sini, kuis ulangannya bisa menggunakan web link, ini berarti pakai desktop, atau kalau anak-anak pakai handphone. Langsung ada dua, tanpa saya membuat ulangan tadi. Begitu, Parsyat, cara ulangan yang kedua. Adakah kawan-kawan yang ingin bertanya? Sebenarnya ada pertanyaan nih, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di live chat-nya. Kemudian di YouTube juga ada beberapa pertanyaan. Tapi yang di Zoom ini yang bertanyakan tentang orang minta diulang di kali ini. Diulang yang mana? Penjelasan pula. Pokoknya peserta aja lah pokoknya. Ya, betul, Pak, ya. Yang mana? Saya bacakan saja ada dua pertanyaan yang masuk ini di website-nya, Pak. Pertama, berarti setiap siswa harus punya email dulu untuk bisa mendapatkan kartunya ya, Pak. Ini dari Ibu Kebandaha. Terus dari kata ini, dari jelas namanya ini. Oke, satu dulu. Penjelasan ulang gitu, Pak. Oke, yang pertama adalah harus punya email. Betul sekali. Jadi syaratnya siswa harus punya email pasti. Atau tidak harus punya email pastinya, karena akun apa tadi saya ceritain, nyawanya Android sebetulnya adalah email. Itu yang sering kali kita terlewat sebetulnya. Beberapa kawan-kawan kita seringkali justru meremehkan tentang itu. Contoh sederhana.
kalau kita ke counter handphone atau ke toko handphone, kita membeli HP ke toko jenengan penjualnya, "Mas, saya mau beli HP ini." Nah, kesalahan fatal yang sebetulnya terjadi pada kita adalah, pokoknya saya taunya pulang dari toko ini HP itu sudah menyala. Itu yang salah sebetulnya. Kenapa salah? Karena sebetulnya kita menjadi tidak tahu email di handphone itu apa itu maksudnya. Kebetulan, sebentar saya stop sharing dulu. Kebetulan saya ada satu HP ini, terus saya ada HP satu lagi. Saya tablet dipakai anak. Ada tiga device, ada tiga perangkat yang emailnya sama. Kenapa emailnya sama? Karena dengan email yang sama di beberapa perangkat tadi, apapun yang saya lakukan, apapun yang dilakukan oleh perangkat tadi, saya langsung bisa kontrol. Contoh sederhana, yang sekarang sedang saya pakai ini, akunnya juga akun email saya yang utama, padahal ini adalah perangkat yang dipakai oleh anak saya, mereka browsing, mereka main YouTube, mereka nge-game, dan semuanya. Itu memakai akun saya. Saya bisa kontrol apapun yang dilakukan oleh anak. Salah satunya itu. Kenapa? Karena akunnya saya. Anak saya sekarang posisi 7 tahun. Dia sudah main Free Fire, main apa, dia minta beli daya. Saya jadi tahu sedikit banyak tentang seperti itu, Pak. Jadi sedikit melenceng mungkin ya. Tapi karena saya tahu akun saya, ya dalam itu, dan anak saya kan nggak mungkin tahu password dan sebagainya, mereka belum bisa mengetahui. Nah, sana, saya tahu apa track record anak itu, anak saya membuka situs apa, anak itu sedang di YouTube-nya buka apa, saya tahu karena akun email satu. Itu mungkin. Jadi, Bapak dan Ibu pastikan bahwa Bapak dan Ibu tahu apa email yang ada di device-nya Bapak Ibu. Bisa di lakukan dengan perangkat yang lain, jadi saling bisa mengontrol. Itu bahasa. Yang kedua, suruh mengulangi yang mana? Tadi dari Pak Siapai, namanya tidak jelas karena terlalu... Oh, di sini ada hawi-hawi itu. Iya, satu hal. Penjelasan apa yang buat Google Home-nya, Pak? Silakan, Pak. Oke, memang tadi belum. Malah tadi saya belum praktekkan di Google Home sih, memang. Baik, saya ulangi. Membuat Google Home, ya. Membuat Google Form, tips dan triksnya sebetulnya banyak, Pak. Siapa tadi, maaf. Bapak mungkin akan jauh lebih efektif nantinya, tapi saya simulasikan sedikit. Ya. Bapak masuk ke channel Mufid, di sini channelnya Mufid, setelah itu cek playlist, beranda video playlist, di bagian playlist, scroll ke bawah, ada yang namanya Google Form. Di sini Bapak bisa klik Google Form itu. Di sini sudah ada semuanya. Dari mulai part 1, part 2, part 3, part 4, dan sebagainya. Akan jauh lebih efektif. Saya kasih satu link mungkin untuk Pak siapa tadi. Linknya ini aja, Bapak. Saya berikan itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh masuk ke sini. bit.ly/fid. Ada satu solusi untuk kawan-kawan semua. Silakan boleh di capture, boleh di foto, boleh diketik, boleh di apa. bit.ly/fitmovie. Sudah ya, 1, 2, 3. Oke. bit.ly/fitmovie. Kalau Bapak Ibu akses, Bapak Ibu mengakses ke sana, ini bit.ly/fitmovie. Saya enter, ketemunya adalah kumpulan dari video yang sudah pernah saya buat. Video dari yang sudah pernah saya buat, dari video ke satu yang jelek banget, elek pakai banget, Pak. Jelek banget di situ saya, walaupun video saya juga sekarang belum bagus, masih jelek juga, tapi jauh lebih jelek daripada yang sekarang. Itu dari video ke satu sampai dengan video tadi malam, video ke 183, saya sertakan di situ semuanya.
satu-satu tak kumpulkan, tak kumpulkan, setelah kumpulkan ada 100 lah. Sebetulnya tidak, hanya 183 video, tapi 183 video yang saya buat. Contoh misalkan ini, misalkan di sisi mana ya, saya lupa. Nah, misalkan ini, video 169, di bawahnya 169 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 video. Ini video live streaming sebetulnya, karena video live streaming saya anggap bukan video tutorial. Sehingga di live streaming itu, Bapak Ibu bisa pelajari juga, tapi tidak saya nomori, karena menurut saya ini bukan video tutorial. Jadi 169 masih ada kurang lebihnya 5, baru 170-nya luar masalahnya. Terus kalau Bapak Ibu bingung lagi, sudah seperti ini dan masih bingung, Pak, saking banyaknya terus saya mau gimana nyarinya satu-satunya. Bapak dan Ibu ada satu tips, nah, Bapak Ibu bisa pencet Parshad Control F untuk find maksudnya sebetulnya. Karena di sini tidak ada find, nah Bapak Ibu boleh mencet Control F atau find. Setelah itu misalkan Bapak Ibu tuliskan saja Google Form, Google Form. Di sini kalau diklik enter itu akan langsung muncul semua tips tentang Google Form. Dari mulai Google Form membuat password atau token, kalau di sini generate sertifikat Google Form, tutorial Google Form pakai listening, questioner online Google Form tadi part 1 kuliah umum Google Form dan seterusnya. Itu mungkin Parshad, pertanyaan untuk Bapak tadi siapa? Saya tidak bisa menjawab atau mengulang dari awal membuat Google Form, tapi bisa dipelajari di link yang ini tadi, di link bit.ly/tim. Itu mungkin Parshad. Oke, terima kasih Pak. Sangat lengkap saya lihat daftar videonya Pak. Ini kalau dipelajari ini sudah bisa jadi master ini Pak. Jadi itu mungkin ya jawaban dari instruktur kita. Saya juga tidak tahu atas nama siapa ini, tapi untuk pertanyaan Bapak bisa diakses melalui jawabannya, mungkin bisa diakses melalui akun atau channelnya Pak Mufid di Mufid video deh. Apa ini? Mufid. Ya di BTV kali garis miring di situ ya. Semua saya dokumentasikan per satu-satu. Kalaupun masih kesulitan tadi karena banyaknya banyak satu-satu bagaimana ya. Tinggal tadi trik-triknya adalah pakai Control F, mencet tombol. Kalau mungkin kawan-kawan sudah terbiasa ya. Kalau yang belum terbiasa, di keyboardnya Bapak Ibu ada di pojok kiri bawah ada tulisan CTRL pasti. Setelah itu mencet F bersama-sama. CTRL dan F, Control Find maksudnya. Dicari saja tema yang ada, misalkan temanya tentang bukan video langsung, temanya tentang video. Pokoknya di ini video, pokoknya tulisannya video kan ada semua nih, membuat video pembelajaran, membuat video, di sini ada semuanya, video, pokoknya gitulah. Misalkan temanya yang lain, saya nggak mau video Pak, saya maunya tentang apa ya, Google Classroom quiz, misalkan quizzes, tinggal enter aja akan ketemu nih quizzes tutorial cabut versus quizzes, terus ada lagi pokoknya tulisannya quizzes, nanti akan ketemu lagi. Begitu mungkin Parshad ya. Oke, terima kasih Pak. Sampai ketemu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, atau mungkin ada yang ingin bertanya langsung Pak, silakan Bapak Ibu, ada mungkin yang bertanya langsung karena merasa kurang efektif kalau via landscape-nya, bisa langsung ke naik, langsung merosok-merosok ke tahapan-tahapan membuat Google Classroom. Oke, kalau ada silakan, saya sangat berbangga kalau bisa menjawab. Kalau sekiranya saya belum bisa menjawab, ya saya coba carikan jawabannya, nanti saya titipkan. Kalau memang sekiranya saya belum bisa jawab, saya cari jawabannya, saya titipkan ke para sekalian. Nah, saya juga masih belajar Bapak dan Ibu. Saya bermain YouTube itu baru satu tahun Pak. Belum ada satu tahun. Lebih deh dari Mei 2019 ya. Jadi saya bertahun. Video ini sudah banyak banget ya.
itu belum banyak juga Pak. Kalau satu tahun per hari satu harusnya kan 350-an Pak. Tapi di sini itu baru 180-an tadi. Ya karena masih amatir juga sebetulnya sudah berusaha untuk kawan-kawan semuanya. Sebetulnya itu banyak sekali yang di sini dan itu apalagi pertanyaannya sama saya terus saya di bawah naungan dinas pendidikan harus sering kali harus berusaha membantu. Belum ada pertanyaan, saya lanjut lagi Pak. Oke, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Saya lanjutkan lagi ke sebelah mana tadi? Oke. Yang kedua setelah tadi kita menggunakan ulangan bisa menggunakan Google Form, ulangan bisa menggunakan Quizzes. Ada satu lagi platform Bapak. Platformnya namanya Kahoot. Namanya Kahoot. Saya masuk dulu ke Kahoot. Tadi kan ini ya Google Quizzes. Saya masuk ke Kahoot. Kahoot.com. Sebetulnya ada lagi Mentimeter, cuma Mentimeter belum saya buatkan dalam video tutorial, jadi nggak saya tahu. Baik, Bapak dan Ibu, ada satu platform namanya Kahoot. Pak Adrianus dari Palu tadi sudah sangat terbiasa, bahkan mungkin beliau sudah jadi ambassador kalau saya hanya guru biasa saja. Bapak dan Ibu, kalau menggunakan Kahoot sampai dengan di masa pandemik ini, Kahoot memberikan fasilitas akunnya menjadi premium. Kalau saya contohkan misalkan ini kahoot.com, saya masuk dulu kahoot.com. Di kahoot.com nanti Bapak Ibu bisa login atau sign up atau daftar dulu, daftarnya pakai akun Gmail Bapak dan Ibu juga bisa. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan masuk seperti yang tadi di Quizzes, cuma ini beda platform. Di sini juga banyak sekali kawan-kawan pendidik, kawan-kawan guru, dosen, dan sebagainya yang sudah berbagi kepada kita semua. Berbagi apa? Bukan berbagi uang. Berbaginya berbagi paket soal. Paket-paket soal sesuai dengan apa yang diampu oleh mereka. Di sini bahkan saya tertulis, ini Kahoot Premium for School. Ini gratis. Selama pandemik ya, dalam ada bintangnya ya, bintangnya adalah syarat dan ketentuan berlaku selama pandemi, Kahoot-nya premium for schools. Oke, saya guru dari SMK Negeri di Semarang, di sini terlihat bahwa Kahoot premium for schools. Premium tentu berbeda dengan versi free. Pasti. Bedanya apa? Caranya bagaimana? Caranya ada di alamat yang tadi, di bagian alamat yang mana tadi ya? Yang di sini Bapak Ibu bisa masuk ke yang tadi, setelah itu Ctrl F atau Find, isikan saja Kahoot. Kahoot saya sudah pernah bahas di perbandingan menurut Kahoot Free, Pro, dan Premium. Terus ini di sini sudah saya terangkan upgrade akun Kahoot Premium gratis juga sudah saya bahas. Baik, lanjut kembali ke Kahoot. Mana Kahootnya? Oke. Saya nggak tahu bahasanya benar Kahoot apa Kahoot ya. Kahoot lah. Artinya dua. Kahoot agak panjang. Kahoot. Di dalam Kahoot ini kita bisa sama cari. Kalau tadi ada Bapak yang menyarankan gerak apa makhluk hidup tadi, saya pengen yang lain coba. Nah, kira-kira apa Pak Asyad? Pak Asyad masih ingat nggak mata pelajaran dulu pas sekolah? Apa itu Pak? Silakan, maksudnya saya request nih, mau saya memetik apa ini? Oh iya, kebetulan Pak saya sering pakai ini juga lagi quiz ya, cuma ini yang biasa saja, yang standar, bukan yang kecil apa. Nah, kalau ini kan kalau ya, biasanya Pak ini kita, apa? Untuk ice breaking biasanya ya, betul, ice breakingnya Pak. Ice breaking memang sangat kental dengan tahu pastinya, karena dia langsung langsung bisa untuk live. Tapi Kahoot yang sekarang ternyata Kahootnya bisa dipakai untuk umur juga. Jadi tidak live langsung live, bisa dipakai untuk PR atau ulangan nanti. Jadi nggak harus selalu live. Kalau di Kahoot yang zaman sebelumnya kan
yang mungkin pakai untuk ice breaking kan harus peserta pakai handphone-nya dia, terus dia pakai proyektor, soal proyektor, menjawabnya pakai live, pakai handphone-nya peserta juga. Betul, betul. Nah, yang Kahoot sekarang adalah ada beda lagi. Kita coba deh, mapel apa ya? Coba peserta ada, Bapak dari gue ada yang mau request mapel apa? Biar tidak matematika terus, tulis Pak. Kalau saya matematika nanti Kahootnya pada pusing dari Kahoot. Yang bukan matematika ya silakan, misalkan dari SMP atau dari SD atau dari SMA atau dari apapun. IPA saja. Ada yang ada request? Dari IPS saja, Pak. Gimana? IPA aja. IPA kan tanya ya, Pak. Apa lagi? Oke, IPA lagi. IPA. Hah? Saya tidak dengar. Mungkin ini Pak ya, ada yang request pembelajaran juga, tapi kayaknya ada yang raise hand ini. Mau bertanya? Oh boleh, silakan. Itu ya, Ibu Atin Hasan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh enggak, ini ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya di awal tadi mau bertanya. Saya sih sebetulnya awalnya menggunakan LMS yang apa namanya Google Classroom ini. Tapi kemudian sekolah kami beralih ke LMS Microsoft Office 365. Jadi, tapi di akhir-akhir kayaknya untuk Google Classroom itu ada update terbaru bisa digunakan tanpa koneksi internet. Nah itu sih Pak yang saya mau tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Arvin. Google Classroom bisa dipakai tanpa koneksi internet ya? Yang ditanyakan itu ya? Iya Pak, betul. Okay. Kalau nggak salah itu update yang terakhir Pak. Iya, bisa Pak masih versi beta. Saya coba ulas lagi nanti dalam bentuk video tutorial ya Pak. Saya belum berani rilis karena versinya masih beta Pak. Beta itu gimana? Beta bukan beta saya, beta itu bukan pengujian, apa? Pengujian. Iya, yes, dalam tahap pengujian siap. Jadi masih dalam tahap beta, masih dalam tahap pengujian. Saya juga belum berani rilis dalam video tutorial karena masih dalam pengujian. Secepatnya kalau memang sekiranya saya dapat updating dari Google, kebetulan saya menjadi salah satu apa ya Pak, menjadi salah satu Google Educator Group. Kalau di Google itu ada satu MGMP-nya Google namanya Google Educator Group. Jadi ada beberapa update dari Google yang saya dapatkan. Versinya masih versi beta, jadi saya belum berani cerita banyak Pak, tapi nggak apa-apa ya. Ya, terima kasih ya Pak, nggak apa-apa. Okay. Ya. Terus kembali ke yang tadi, karena beralih, kita kan ini multi platform apapun ini nggak berafiliasi dengan apapun ya Pak Chat, ya. Kita nggak berafiliasi dengan Google, nggak berafiliasi dengan Microsoft dan sebagainya, tidak kan? Aman saya cerita ngomong apapun ya? Silakan. Karena saya juga tidak. Saya tidak pegawainya Google, saya tidak pegawainya Microsoft, saya aman-aman saja. Saya diminta untuk menjadi master trainer-nya di Microsoft, tapi saya belum pernah ikut pelatihan, jadi saya peserta saja. Walaupun kalau di sisi offline beberapa sekolah meminta kami untuk memberikan pelatihan cerita tentang Microsoft. Saya sedikit melenceng dengan tema hari ini. Sebetulnya sudah saya sediakan Bapak dan Ibu atau Pak Arvin tadi. Microsoft Teams sebagai kelas maya, saya sudah membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 video tutorial yang saya bahas juga tentang saya cerita tentang Microsoft Teams atau mungkin yang tadi Bapak cerita 365, versi komplitnya, brandnya adalah Microsoft 365, tapi yang banyak dipakai untuk pembelajaran mayanya adalah di Teams. Bahkan karena tadi cerita tentang Google Class, Google Classroom versi offline di Teams juga sebetulnya ada Teams versi belum offline secara utuh. Kalau yang ini nggak bisa, tapi bisa kayak mungkin Pak Arsad kenal nggak dengan walkie-talkie? Tidak. Jadi walkie-talkie itu kan kayak voice aja kan ya, kayak pakai suara dan bandwidthnya kecil banget, itu nggak bisa sebetulnya. Cuma saya belum tahu video tutorial sendiri lah, karena aduh saya banyak banget yang request, jadi saya bingung sendiri kadang-kadang.
itu mungkin Pak Arvin. Kalau yang versi Windows saya belum bisa cerita banyak. Kalau yang versi Microsoft ada Microsoft Teams nantinya bisa dipakai untuk walkie-talkie. Jadi itu mirip banget. Tidak pure offline sih, tapi bandwidthnya kecil banget, kayak cuma voice aja benar-benar. Kalau orang zaman dahulu kan harus telepon walkie-talkie dengan jarak misalkan belasan meter saja kan pakai ya. Kalau yang ini bisa antar negara, tapi dia walkie-talkie. Akan dieksplorasi nanti saya coba terjemahkan lah dalam video tutorial. Begitu mungkin Pak Arvin, terima kasih sharingnya. Iya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Ada lagi? Yang tadi Pak, yang untuk contoh kahutnya itu ada ya. Yang minta untuk mata pelajaran IPA ya? Kahut, kembali ke kahut apa ya, monggo. Di sini ada yang dari SMK produktif nggak? Ada nggak? Yang dari produktif, saya coba deh produktif. Mapel produktif maksudnya. Ya, mesin dasar. Saya juga bukan guru, bukan guru produktif sih. Nah, di sini sebetulnya ada nih dasar-dasar mesin, terus teknologi informasi komunikasi, bahasa Melayu. Sebetulnya banyak hal yang sudah di-sharekan oleh kawan-kawan kalau IPA tadi ya. Misalnya IPA ya, saya nggak tahu mau kelihatan topnya apa ya. Ada yang mungkin bisa disampaikan kepada Nino? Saya nggak tahu nih. Mapel IPA di bab apa ya? Masalah ya. Fotosintesis ini ada yang butuh. Gimana? IPA fotosintesis. Oke, okay, ya fotosintesis. Baik. IPA fotosintesis. Fotosintesis IPA. Harusnya salah ketik ini angka 1. Nih, fotosintesis IPA, IPA kelas 7. Soal IPA fotosintesis, praktikum fotosintesis, IPA, IPA quiz, macam-macam ya. Nih, lomba sayang mandiri IPA 3, pengetahuan umum, penilaian akhir, banyak sekali. Misalkan saya pakai yang tadi, praktikum IPA kelas 7 SMP, yang ini boleh lah, fotosintesis. Saya nggak tahu, ini pokoknya ada yang share. Fotosintesis. Nah, di sini ada soalnya, paket soalnya di sini ada berisi 7 soal. Bapak dan Ibu bisa masukkan soal ini, soal apa namanya, soal tahun ini ke dalam punyanya Bapak dan Ibu. Kalau ini kan masih punyanya Prima Mutiasari, dibuat 8 bulan yang lalu. Nah, caranya adalah sama seperti yang tadi, tinggal di titik 3 duplikat. Duplikat berarti menduplikasi, kita copy untuk masuk ke akunnya kita. Kita duplikasi sebentar. Jadi di sini sudah muncul nih duplikat of praktikum IPA SD. Oh SD ya, yaudah bang, sudah terlanjur, nggak apa ya, nanti bapak ibu bisa eksplorasi lah. Duplikat of praktikum berarti kita edit dulu, kita edit biar duplikatnya nggak ada. Sebentar. Duplikatnya nggak ada, udah. Ini kalau tadi bahasa sudah terbiasa ya, kita coba membiasakan ke teman-teman. Nah, duplikatnya saya hapus. Praktikum IPA SD fotosintesis Pak Mufid. Sudah ini soalnya, soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 saya anggap ini sudah benar. Maka tidak mau itu di bagarak. Iya, bagarak. Jadi sudah benar. Setelah itu ini akan kita pakai ke kelas kita di classroom, Google Classroom. Di Google Classroom, maka caranya sama seperti yang tadi. Paket soal fotosintesis,
di sini ada tulisan play sama ID. Atas play. Nah, play kalau bentuknya bentuk teach, berarti for virtual classroom. Teach. Kalau di sini assign berarti menjadi apa sebenarnya ya? Dua pola ngomongan maaf masih coba bukan gua bahasa Inggris jadi nggak pinter. Kalau teach ini berarti langsung berarti side muka. Kalau ini teach berarti langsung tatap muka. Itu waktu design ini tatap waktunya sampai kapan? Misalkan sampai sekarang tanggal 12 sampai minggu depan. Itu tinggal create di sini layar limitnya karena saya pakai premium. Layar limitnya bisa sampai 2000, itu bedanya antara yang premium dan saya pakai premium tapi premium mana selama masih pandemi, jadi pandemi ini juga memberikan berkas create. Oh tuh saya lupa nih ada randomize tadi ya. Setelah sudah create kita nah di sini ada logo-logo tertentu bisa ditaruh ke classroom, bisa ditaruh ke team seperti yang tadi saya jelaskan, bisa ke Facebook, bisa ke Twitter, bisa juga ke remind nama platformnya. Saya share ke Ini ulangan ketiga ya. Ulangan pertama pakai Google Form, ulangan kedua pakai Quizzes, ulangan ketiga pakai Kahoot. Ini tinggal saya klik post. Oke, sekarang kita cek lihat, kita cek classroom-nya. Nah, di classroom-nya kita sudah muncul ini ulangan ketiga ya, pakainya pakai Kahoot, ulangan kedua pakainya Quizzes, ulangan ke satu pakainya Oke, sampai di sini berarti Bapak dan Ibu untuk mulai manajemen classroom dari mulai yang pertama untuk aktivasi tadi. Aktivasi sudah, manajemen dan simulasi penugasan tadi sudah, sinkron, instalan buat kelas sudah, membuat fiturnya classroom sudah, manajemen Google Classroom sudah, manajemen ujian online tadi pakai Google Form sudah, sinkron dengan platform lain sudah, sampai dengan sinkron dengan Kahoot pun sudah. Saya rasa untuk yang bagian basic Bapak dan Ibu melaksanakan pembelajaran daring menggunakan LMS Google Classroom menurut saya cukup. Menurut saya ini sudah cukup untuk level dasar ya. Level dasar sudah cukup. Nanti tinggal Bapak Ibu tambah sedikit kalau ini Bapak dan Ibu menjadi tutor pemula sudah. Tambah sedikit tentang pertemuan. Kalau kelasnya sudah, manajemen kelasnya sudah, bisa ulangan, bisa macam-macam, bisa penugasan. Tentu setelah Bapak dan Ibu memberikan materi, karena tadi saya cerita pembelajarannya berbalik atau flip learning, maka Bapak Ibu harus memberikan materi dulu, memberikan materi dalam bentuk macam-macam, bentuk PDF, PPT, dan sebagainya. Setelah itu perbaru pertemuan. Jadi bukan pertemuan dulu baru penugasan, dikasih penugasan, pertemuan itu bisa pakai apa? Saya pernah bahas bagaimana cara membuat pertemuan pakai Webex, juga pernah saya bahas. Membuat tutorial Webex bahkan saya bahas sampai banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Pakai Zoom kalau itu juga bisa membuat menschedulekan dari mulai membuat akun Zoom sampai macam-macamnya.
fasilitas sebenarnya. Di mana Violeta? Ini mungkin dengan satu platform dengan Google Classroom. Dengan Google Classroom itu kita bisa menggunakan yang tadinya Google Meet. Dengan Google Meet, Bapak dan Ibu yang tadinya Google Meet itu premium, tapi begitu banyak platform lain menggratiskan, banyak, maka Google Meet sekarang bisa menjadi gratis juga. Ini menurut saya yang paling powerful dibanding yang lain. Versi gratis saja. Versi gratisannya. Versi gratisan kalau misalkan di Webex itu hanya 100 partisipan. 100 partisipan durasinya hanya 1 jam. Kalau pakai Zoom lebih parah. 45 menit 40 partisipan. Oh. Terus pakai Google Meet ini bisa 100 partisipan, durasinya tidak dibatasi. Jadi, menurut saya ini lumayan powerful dalam membuat pertemuan dengan anak. Saya tidak bahas satu-satu ya, kalau yang ini nanti Bapak-Ibu tinggal saja. Saya mungkin nanti yang kesini. Setelah pertemuannya, kelasnya udah. Penugasannya udah. Ulangannya udah. Terus pertemuan mayanya seperti yang kita lakukan pada hari ini, sudah. Ada sesuatu yang terlewat. Yang terlewat adalah ini pasar. Nanti ternyata SpongeBob menangis ternyata. Kenapa SpongeBob menangis? Ada masalah yang terjadi. Tadi di kolom chat saya melihat ada beberapa sudah. Masalah yang pertama, kalau susah sinyal bagaimana? Sinyalnya susah bagaimana? Terus kalau kuotanya nipis bagaimana? Kalau susah sinyal, kalau di area perkotaan di Jakarta, di kota-kota besar, itu mungkin tidak terjadi susah sinyal karena provider di sebelah kita sudah berjejer tegak misalkan dari provider-provider yang ada, yang warna merah, warna kuning, warna biru, macam-macam itu ada semua, jadi sinyal nggak ada masalah. Walaupun sinyal nggak ada masalah, pasti ketemu masalah nomor dua, pasti kuotanya nipis untuk Picon atau webinar bagaimana, itu pasti terjadi. Pak, saya sinyal nggak ada masalah, tapi masalah saya adalah kuotanya pasti habis terus, pasti kena. Apalagi yang kena masalah nomor 1. Nomor 3, HP-nya speknya spek kentang. Ini saya dapat istilah dari anak-anak saya. Kenapa kentang? Kenapa enggak diganti yang lain aja? Diganti HP-nya speknya spek nasi. Enggak bisa ternyata katanya kentang. Kentang yang dimaksudkan di sini adalah HP-nya speknya nanggung. Kalau mau install Google Classroom, maka Shopee-nya harus di-delete atau di-uninstall. Kalau mau install Google Meet, maka Lazada-nya harus dikalahkan, misalkan gitu ya. Kalau mau install ini, maka Free Fire-nya harus dibuang, misalkan terjadi seperti itu. Maka banyak terjadi di level kalangan siswa, bahkan di kalangan guru saya yakin juga mengalami. Dan beberapa masalah yang lain pasti ada. Padahal pembelajaran harus tetap berjalan. Transfer knowledge harus tetap ada. Harus ada solusi pendidikan. Nah, solusinya kita ambil solusi yang paling sederhana itu. Gak usah yang sulit-sulit, gak usah yang muluk-muluk, gak usah yang berat-berat. Karena kalau yang sulit-sulit saya juga gak bisa. Saya juga masih belajar. Pakai pembelajaran berbalik tadi yang saya ceritakan. Pembelajaran berbalik atau flip classroom. Flip classroom itu seperti apa? Itu adalah kebalikan dari mengajar manual atau mengajar dalam bentuk video tentunya. Jadi bentuknya adalah kalau kita ibaratkan kita mengajar siswa itu posisinya kita sebagai teacher center, sebagai pusat informasi, kita balik. Informasi kita berikan di awal ke siswa, informasi tentang materi, tentang PDF, tentang PPT, tentang semuanya kita berikan di awal. Tentang video bahkan. Nah, kita balik setelah itu kita pertemuan. Pertemuannya bentuknya afirmasi. Afirmasi kepada siswa. Dan disitulah tempat tanya jawab saja. Jadi kita tidak mengajar di sisi itu, tapi memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan untuk mengungkapkan apa kesulitan-kesulitannya. Kompetensi guru di sini adalah apa? Membuat video pembelajaran. Video pembelajarannya sederhana apa? Teknis tersebut. Sama ya. Jadi unsur yang wajib ada. Harus sederhana. Kalau saya
muluk-muluk, nggak usah yang sulit-sulit, ada sederhana dan mudah dibuat. Di dalam video itu ada suara gurunya dan ada muncul muka gurunya. Kenapa muka itu penting? Karena contoh nih, agar kita bisa kenal dengan siswa kita, misalkan dengan anak kelas 10, anak-anak kelas 7, misalkan kelas SMP kelas 1, anak-anak SMA kelas 1, kan belum pernah datang ke sekolah. Kalau di kami itu sama sekali belum boleh kami ketemu fisik dengan anak-anak. Makanya satu-satunya jalan yang mudah dan murah adalah Bapak dan Ibu membuat video pembelajaran yang muncul muka. Kalau Pak ketemu di webinar bisa saja, tapi akan jauh lebih ruh dari pembelajaran itu di video tersebut gurunya bisa muncul. Jadi seperti layaknya. Terus ada tulisan tangan kayak gurunya mengajar di depan kelas. Di papan tulis ada penulis, tapi di sini menulisnya dalam bentuk video. Tulisan tangan. Kita akan mulai dari level yang paling pertama. Semoga nanti sampai semua sampai level apa? Level beginner dulu atau level, semoga tulisan saya benar ya. Benar enggak baca beginner itu benar ya? Semoga benar. Level beginner atau level paling awal. Level paling awal yang saya sediakan adalah membuat video pembelajaran teknik rekam layar pakainya Paston. Kenapa Paston? Paston itu aplikasinya kecil banget. Aplikasinya hanya 2,6 MB. Yang itu artinya adalah dia bisa berjalan di platform operating system Windows terutama dengan platform terendah sekali itu. Sampai dengan menggunakan Microsoft XP misalkan yang sudah dibuang oleh Windows itu pun dia masih tetap bisa berjalan. Apalagi dipakaikan dengan laptopnya Bapak Ibu dengan spek dan operating system yang tinggi. Saya langsung praktek saja. Saya sudah bahas di video tutorial yang di atasnya ini, tinggal diklik saja. Kalau Bapak Ibu masuk ke mana? Kalau ada pertanyaan atau interupsi langsung saja pasang ya, nggak apa-apa ya. Silakan kalau kawan-kawan ada yang mau langsung interupsi, disampaikan. Saya akan coba untuk simulasi. Boleh bertanya, Mas Mufid? Boleh banget, jangan-jangan, Mas. Oke. Ya, makasih Mas Mufid, saya salah sedikit ini, mohon maaf. Ada saya coba belakangan ini, Mas, dalam 2 minggu terakhir ini, lewat WA, kita masuk ke forum. Forum Messenger di WA, kita. Dan saya juga mintakan ke anak-anak, ke siswa untuk itu, yang hanya bisa menampung 40 orang, 40 siswa, pas untuk satu kelas memang. Forum WA Messenger ini bisa masuk lewat WA, bisa juga masuk lewat aplikasi Messenger di FB, tersambung langsung. Dan itu ada juga kita share screen di situ, share konten, dan muka kita juga tampil di situ, Mas. Jadi saya sudah coba 2 minggu ini, cukup efektif juga, cuman saya belum tahu persis apakah dia memang tipis pemakaian kuotanya atau bagaimana. Itu aja, makasih. Siap, terima kasih. Saya panggilnya Aupa ini. Terima kasih, Mas. Saya langsung praktek saja. Kebetulan saya malah yang dapat ilmu baru. Opa posisinya di mana? Ini di WhatsApp. Saya lupa belum share screen. Saya share screen biar muncul. Sebentar, Opa. Ini saya yang belajar ini, Pak. Persiap ini. Di bagian mana, Pak? Opa. Di klik saja di tiga titik. Di bagian WhatsApp nih. Iya, masuk ke salah satu akun ada tiga titik itu bisa diklik, Mas. Masuk ke salah satu dulu, Mas. Ke salah satu grup atau salah satu orang, ya. Oke, salah satu grup. Ya, lihat. Ada enggak? Belum muncul? Lainnya? Grup atau orang ya? Orang. Oh, sorry. Personal ya? Yeah. Nah, saya ke Opa aja. Di sini ya. Ya, yeah, coba. Ya. Yeah. Di saat muat upload konten.
dipanggilan Pak seharusnya. Seharusnya dipanggilan. Iya, dipanggilan. Di upload konten, upload konten. Oh, dipanggilan? Ya, dipanggilan. Itu ya Pak, di atas. Itu ada paling bawah, Pak. Paling bawah, jangan ketiga-tiga. Kamera itu. Ada logo kameranya, Pak. Oh, di sini? Ya, itu ada. Tanda itu, tanda. Yang mana, Pak? Itu Pak, paling bawah, Pak. Paling bawah. Secara... Ada tanda forum. Kameranya, Pak, di atas. Ini jaringan kayak ini. Atau saya share konten, Mas, boleh? Ya, silakan, Mas. Bawa kamera. Ini saja deh. Iya. Maksudnya, Mas, sekaligus karena memang apa namanya WhatsApp kan memang sudah diakuisisi sama Facebook. Iya, iya. Tentunya nanti akan terkoneksi dengan Facebook Messenger pastinya. Iya. Nah, posisi WhatsApp ini kan memang sudah diakuisisi oleh Facebook. Tentu nanti akan ada Facebook akan memberikan, akan berikut juga berkesimpung dengan ini pastinya. Jadi terima kasih masukannya, Pak Adrianus. Saya coba eksplorasikan sama dengan tadi butuh kuota data berapa, begitu ya? Iya, iya, itu. Oke, ya, makasih, jadi, Mas Mabit. Ya. Bisa share konten juga. Terima kasih Pak Adrianus, itu ilmu baru buat saya. Iya. Terima kasih banget pengalaman. Sama-sama. Ya. Baik. Ada lagi kak? Ini masukan Pak Ser. Terima kasih, saya dapat ilmu baru setelah berkumpul dengan kawan-kawan di Nagri. Ada lagi kak? Cukup, lanjut ya. Lanjut kita. Oke, baik. Bapak dan Ibu, kalau tadi saya share tentang ini, membuat video pembelajaran yang pertama untuk level beginners, soalnya saya salah menulis kayaknya. Saya coba deh sebentar. Apakah ini beginner yang betul apa sih? Beginner. Benar apa enggak? Oh benar, oke. B-O-N-nya yang dua. Beginner, oke. Terima kasih, terima kasih. Saya yang keliru, N-nya yang dua, bukan N-nya yang dua. Oke, level B. Sip, level beginner. Level beginner atau level pemula adalah kalau Bapak dan Ibu mendapatkan saya membahas tentang sebuah aplikasi, Bapak dan Ibu seringkali banyak yang tanya, cara mudahnya di mana, cara dapatnya di mana. Sebetulnya Bapak dan Ibu, kalau literasinya Bapak dan Ibu bagus, tinggal scroll ke bawah. Di bagian ini saya sudah sertakan bagaimana cara ini PPT-nya sudah bisa tinggal diunduh. Terus untuk mengunduh aplikasinya di sini pun sudah saya sertakan. Hampir di semua yang saya bahas tentang aplikasi, misal ini saya acak saja karena di sini muncul. Saya bahas tentang Camtasia. Tentu di bagian bawahnya sini ada nih materi PPT dapat diunduh aplikasi Camtasia. Semua sudah saya berikan. Kalau kembali tadi ke yang level awal yang saya pakai sampai dengan hari ini masih saya pakai juga. Itu Bapak Ibu masuk ke Paon, di Paon tersebut Bapak dan Ibu bisa mengunduh dan menginstalnya. Terus ada pertanyaan, pastornya pakai hanya bisa dipakai 30 hari. Di sini saya sertakan juga serial nomornya. Bapak Ibu bisa praktekkan, hasilnya nanti akan menjadi seperti pastor. Nah, kenapa teknik rekam layar yang paling sederhana adalah pastor dan saya gunakan selalu menggunakan PowerPoint. Misalkan saya buka dulu PowerPoint materinya sebentar. Pakai bab satu ya. Ini yang kemarin saya buat di materi ini. Kenapa PowerPoint pastornya sudah nggak nyalakan dulu ya? Pastor. Nah, menunya kecil.
menunya kecil banget, wajah hanya 2 mega saja. Di bagian ini recording, pastikan bahwa recordingnya Bapak Ibu pakai mikrofon speaker atau double mikrofon speaker, dan pastikan bahwa instalasi sudah benar. Ya, bahwa cek hijau-hijaunya bergerak naik turun, cek ini turun ya, berarti suara kita sudah masuk. Setelah itu saya buka ininya, buka apa PowerPoint-nya, saya slideshow. Setelah itu saya klik record. Saya sarankan Bapak dan Ibu pakai yang mirip Kangular Indian. Record. Setelah itu select areanya. Select areanya, misalkan saya yang seleksi ya. Setelah itu saya akan coba klik record. Bentar. Ada satu pengaturan bahwa yang tadi belum saya sampaikan, di sini dia bisa langsung zoom in sama zoom out. Oke, coba ya. Ini saya klik start. Nah, ini saya langsung ngomong di proses rekaman. Ini adalah media mengajar dengan materi bilangan berpangkat, bentuk akar, dan paradigma. Ini punya peta konsep. Kalau saya klik ini, akan menjadi zoom. Ini ya, dari video ini zoom. Nah, zoom, ini saya jalan. Zoom ke sini. Saya klik lagi, maka menjadi zoom out. Bawaannya F5. Setelah itu saya ngomong lagi tentang materi ini, tentang materi pangkat adalah apa, dan sebagainya. Sifat-sifatnya ada apa, sifat-sifat pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan nanti saya akan mencoba membahas satu persatu. Nah, di situ saya pause dulu boleh. Setelah saya pause, saya bisa membuat, misalkan masuk ke contoh soal ya. Saya resume lagi, saya masuk ke contoh soal. Di sini saya pengen mengerjakan soal ini. Saya pengen menerangkan soal ke siswa. Ke siswa, jadi saya harus menulis. Cara menulisnya tinggal, di bagian PowerPoint ini, klik kanan, ulangi, klik kanan, pointer option saya jadikan pad. Berarti saya bisa menulis di sini. Menulis di sini. Nah, kalau misalkan ini saya hapus dulu, salah, saya hapus. Misalkan saya mau menulis, tinggal pointer option pad. Pennya, misalkan saya nggak suka merah, tinggal klik kanan, pointer option pennya saya ganti biru, misalkan. Biru, berarti pennya biru. Kita siap untuk menulis. Cara menulisnya berarti tinggal saya resume lagi di bagian power itu, saya klik resume dulu ya. Resume akan saya berproses menggunakan ini materinya tentang ekonomi seperempat kuadrat sama dengan seperempat kali seperempat sama dengan 1/16. Nah, terus 3 × 5 pangkat 7 = 3 × 7 × 5 pangkat 7. Jadi kita bisa langsung menulis misalkan nih. Misalnya sini A B kuadrat pangkat 4 berarti menjadi A pangkat 4, di sini A pangkat 4, B pangkat 2 pangkat 4 jadi B pangkat 8. Ini C pangkat 5 pangkat 4, C pangkat 20, D pangkat 12 kali 4, 9 kali 8. Jadi benar-benar real seperti layaknya kita sedang menulis. Kalau sekiranya sudah selesai, ini tinggal klik stop di sini. Ada permintaan resume, save atau restart. Kalau restart berarti dibuang, kalau save berarti disimpan. Save, saya klik save, sebentar. Terus saya namai, misalkan ini BPSDMP1. Saya klik save. Oke. Ya, maka langsung jadi hasilnya nih, ini hasil kita tadi. Ya, sir. Nah, ini saya langsung ngomong ini proses. Saya sudah langsung jadi mengajar dengan materi yang misalkan saya pengen zoom dari apa saya berapa. Saya pause dulu lagi, saya masuk ke top ini itu. Nah, ini sedang zoom. Setelah itu, ini ada video-nya zoom. Zoom, ini saya jalan. Ini posisi zoom, posisi kita menulis dan sebagainya. Percaya. Oke. Berarti saya show di start. Seri pertama untuk membuat video pembelajaran yang paling sederhana pakai ini itu Pak, yang mungkin bisa saya tawarkan ke teman-teman semua dan sudah saya bahas di tutorial. Itu Pak Syar. Baik, terima kasih. Pakainya yang materi terakhir itu paling apa ya,
tadi menarik juga sebenarnya. Kenapa? Karena mungkin ini mungkin salah satu keluhan orang tua juga ya. Anak-anak kadang jarang mendapat penjelasan materi. Lebih cenderung kasih soal tanpa ada penjelasan materinya seperti apa, penyelesaian soalnya seperti apa. Dan cara mungkin nomor terakhir, materi terakhir ini bisa dipakai buat pengajar kita, ibu-ibu bapak guru, sangat bagus sebenarnya. Mohon izin Pak, saya kebetulan di, saya mau sapa ini ada yang lagi nonton bareng juga di sekolah. Dan mungkin bisa share slide dulu ya. Oke, silakan. Ada yang lagi live sama-sama dengan guru-guru yang lain. Ada apa ya? Nah ini Pak, sementara live dengan guru-guru yang lain sebenarnya sangat bagus sehingga bisa langsung praktek dengan guru-guru yang lain. Oke. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Nah ini sementara kita lagi, jadi materi yang terakhir mungkin bisa nanti kita lebih perdalam lagi Pak ya. Iya, jadi begini mungkin Pak, ya, karena tadi saya lihat di tornya, tornya kegiatan ini kan memang kelas virtual kalau saya baca-baca. Jadi awalnya saya yang di link yang saya sharekan ke Pak Asal belum bisa dibagikan kawan-kawan itu kan aplikasi hampir semuanya tentang screen recording, tentang membuat media pembelajaran. Ini karena ternyata kita sudah 2,5 jam lewat berkumpul bersama-sama. Monggo lah nanti kalau memang sekiranya Bapak dan Ibu membutuhkan untuk lebih intens ke sana, sebetulnya sudah saya serahkan semuanya tentang modal Bapak dan Ibu. Sebentar saya coba sharingkan dulu sedikit. Ini Pak, ini mungkin sudah masuk ke closing kali ya Pak Azhar ya. Pak, mungkin kita sudah di sesi terakhir lah. Oke. Tadi level beginner sudah, level beginner pun ada beberapa sebetulnya. Bahkan settingan bagaimana mikrofon suaranya biar jernih, suaranya bening, itu ada settingannya. Bapak dan Ibu pun bisa membuat media pembelajarannya pakai PowerPoint juga bisa sebetulnya. Dari PowerPoint, merekamnya pakai PowerPoint juga, itu juga sebetulnya bisa. Atau Bapak dan Ibu nggak usah install aplikasi apapun juga sebetulnya bisa. Tapi dengan cara, caranya minimal Windows 10, itu harus. Kalau di bawahnya Windows 10 nggak bisa. Ini yang masih level beginner, level sederhana banget. Bahkan pakai Google Chrome juga bisa. Menulis di video, bagaimana cara teknik menulis di video sudah saya terangkan. Terus, bagaimana cara menulis video tanpa pakai aplikasi juga saya terangkan. Level middle atau menengah sebetulnya saya pengennya praktek sedikit ya. 3 menit, 3 menit. Bentar. Saya pernah membuat pakainya beginner. Demikian itu middle-nya, kalau saya bilang middle, karena aplikasinya masih cenderung kecil juga. Karena aplikasinya hanya, kalau yang tadi 2,6 mega, yang ini hanya 19 mega. Kenapa saya anggap ini baik? Karena di sini, kalau yang tadi kan belum muncul mukanya. Yang ini bisa muncul mukanya, muncul muka kita. Sebentar zoomnya saya matikan dulu, kamera zoomnya saya matikan sebentar. Oke, karena kebetulan kameranya mau dipakai buat yang lain. Oke, nah ini kan muncul, muka saya muncul Pak Sar. Dan hebatnya aplikasi ini, kalau aplikasinya kayak gini kan jadinya kotak. Jadinya kotak apa ya Pak? Kotak kelihatan belakang saya. Di aplikasi ini kita bisa pakai, di sini ada satu fasilitas namanya Chroma Key, kayak aplikasi yang besar-besar aja. Nih, begitu saya klik Chroma Key, saya klik select, jadinya bisa keren nih. Jadinya bisa tuh. Nah, kelihatan background-nya kelihatan kan, Pak? Kelihatan. Nah, bisa jadi seperti ini. Jadi layaknya benar-benar guru ya, di depannya siswa, ada tulisannya, ada mukanya gurunya kelihatan menyapa anak-anak, halo anak-anak, selamat pagi dan seterusnya. Itu benar-benar apa ya? Benar-benar real kayak lagi ngajar di depan kelas.
dan anak-anak sambil menonton, sambil mendengarkan, dan tulisan tangan gurunya pun terlihat. Ini yang level level middle atau level menengah. Setelah level menengah, kawan-kawan nanti bisa juga di level menengah, saya bahas tentang aplikasi ini sampai 3 kali, 1, 2, 3, agar suaranya bening, agar latarnya transparan, dan sebagainya saya bahas di sini. Setelah itu, Bapak dan Ibu, ini juga banyak lagi level middle-nya, bahkan yang full versi pakai CocoStream ini benar-benar freeware, pre-lisensi, nggak pakai lisensi apapun, itu bisa. Masalah kamera pengen tampil cakep, gambarnya bening tapi nggak ada dana. Bapak dan Ibu mau misalkan adanya PC di rumah, PC desktop nggak ada kameranya bagaimana, tapi mau beli tapi sayang, pakai handphonenya Bapak Ibu bisa sebetulnya. Saya yakin handphonenya Bapak Ibu kameranya cakep-cakep, megapikselnya pasti gede-gede. Di sini bisa, dari handphonenya Bapak Ibu jadi kamera juga bisa. Level advance atau level lanjut yang saya terangkan pakainya Camtasia. Pakainya Camtasia lumayan kecil, tapi dia lumayan powerful. Dia bisa record sekaligus bisa editing. Sampai dengan yang terakhir, nanti akan ketemu masal. Bapak dan Ibu belum praktek, tapi saya sediakan masal. Bapak dan Ibu nanti akan ketemu masal. Masalahnya adalah ukuran video terlalu besar. Karena Bapak Ibu saking senangnya, merekam bisa 1 jam. Wah, videonya besar banget nanti. Videonya terlalu besar, untuk susah untuk diupload pasti. Kalau Bapak Ibu mau unggah ke YouTube, mau unggah ke Google Drive dan sebagainya, akan sangat susah. Dan kasihan anak-anak untuk downloadnya. Share ke grup WhatsApp tidak bisa karena kamera terlalu gede. Nah, kasihan anak-anak tadi. Maka saya berikan sedikit solusi. Solusinya adalah video tersebut di-convert dan di-compress, dikecilkan. Aplikasinya juga free, aplikasinya gratis. Di convert, saya pernah melakukan convert yang lumayan gila, mengecilkan ukuran video. Ukuran aslinya 2,8 giga, saya pernah kompres menjadi 41 mega. Itu menurut saya sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Kalau ukuran Bapak dan video Bapak Ibu, ini yang saya kompres video, mungkin Ibu-Ibu kenal ya, video drama Korea dengan kualitas Full HD, durasinya sekitar 2 jam, saya kompres hanya menjadi 41,4 giga, dan itu masih layak untuk ditonton. Tentu di kompres akan mengecilkan resolusi dan sebagainya, tapi itu masih sangat layak untuk ditonton. Terus kayaknya solusinya sampai dengan itu, jadi Bapak Ibu nanti akan ada masalah. Ini sedikit conclusion atau closing statement dari saya mungkin, karena kita sudah 2,5 jam lebih berkumpul. Transformasi layanan, nanti mungkin kita bisa dipertemukan di sesi yang lain, minimal nanti mungkin kita bisa, Bapak Ibu bisa lihat di kanal YouTube-nya saya. Transformasi digital, Bapak dan Ibu, bisa diibaratkan awal dulu pendidikan di masa yang lalu, di sebelum pandemi, Bapak dan Ibu, pendidikan dianggap sebagai yang banyak yang ini kepada para guru katanya, sertifikasi dapat enak-enak, kerjanya enak, pagi berangkat, siang udah di rumah, banyak yang ini, sehingga kita dianggap sebagai ulat yang menurutnya jelek. Sekarang masa pandemi kita sedang berinkubasi, bentuk kita menjadi kepompong yang harapannya nanti Bapak Ibu bisa bertransformasi menjadi kupu-kupu yang cantik di dunia pendidikan dengan segudang kompetensi yang Bapak Ibu punya. Harapannya, saya punya sedikit permohonan kepada Bapak dan Ibu. Ini ada satu platform yang saya kenalkan ke Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu tertarik untuk mendukung saya untuk berkarya setiap hari, saya ada satu platform namanya bit.ly konten musik. bit.ly konten musik. Di sana kalau link ini saya klik bit.ly konten musik. Kalau diklik ya Bapak dan Ibu, sebentar. Kalau diklik, sebentar saya coba cek. bit.ly konten musik, kalau di paste akan mengarah ke satu laman. Satu laman namanya Sociabus. Sociabus ini saya pakai untuk saya bagikan kembali ke Bapak dan Ibu dalam bentuk yang lain. Bapak dan Ibu, saya masih mencobakan the power of donasi. Saya mencobakan seperti almarhum di tempat pada saat itu dengan konser dari rumah yang akan dikembalikan ke
masyarakat lagi, dan saya juga akan berusaha dari platform ini Bapak dan Ibu bisa terakhir saya SM, silahkan mau diterakhir berapa gelas kami terima, dan kalau Bapak dan Ibu pengen ngopi misalkan ini ngopi virtual dengan saya, silahkan bisa menggunakan apa namanya GoPay, OVO, Dana dan sebagainya. Insya Allah akan saya kembalikan ke Bapak dan Ibu dalam bentuk yang lain. Saya cobakan, misalkan saya coba dalam membeli lisensi, kalau lisensi itu bisa saya sharekan ke Bapak dan Ibu, akan saya coba sharekan ke Bapak dan Ibu. Intinya di platform ini dari kita untuk kita. Saya cobakan bagikan kembali ke Bapak dan Ibu semuanya. Kalau untuk urusan rezeki orang di rumah, untuk anak-anak dan keluarga, insya Allah sudah cukup. Yang ini memang sengaja saya pisahkan agar ini menjadi dari Bapak dan Ibu saya kembalikan lagi. Dari panjang dan lebar, tapi mungkin belum memuaskan Bapak dan Ibu semuanya. Kalau bisa tadi kita mulai jam 9, kalau di kita jam 10, kita selesaikan di 12.35. Jadi 2,5 jam kurang lebih kita berkumpul, Bapak dan Ibu. Saya belum bisa memuaskan Bapak dan Ibu semuanya, karena waktulah yang membatasi kita. Sebetulnya saya sangat antusias, sangat semangat untuk bisa bergabung, untuk bisa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semuanya. Saya cukup untuk sesi hari ini. Kurangnya saya mohon dimaafkan, kalahnya mohon dimaafkan, lebihnya jika memang ada semoga bisa dimanfaatkan. Matur suwun kalau orang Jawa bilang, terima kasih bahasa Indonesianya, bahasa Manadunya saya nggak tahu bahasa Manadunya apa ya, bukan orang Manadu, nanti saya coba browsing lah. Intinya terima kasih dari kami kepada BBSDMP Manado yang sudah memberikan kesempatan ke saya untuk belajar bersama-sama di sesi hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2020. Atur suwun Pak Syed dan kawan-kawan, Ibu Kepala SMP, Bapak dan kawan-kawan yang ada di belakang layar, serta Bapak dan Ibu semua yang sampai dengan hari ini masih sangat bersemangat. Saya siap untuk dikontak, misalkan Bapak dan Ibu ada yang japri ke saya, Pak, saya kok belum berhasil ini? Saya memang bisa membantu, saya coba bantu. Terima kasih, saya cukupkan dengan surat al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, menarik sekali. Sangat banyak ilmu yang Bapak share hari ini. Mudah-mudahan ilmu ini bisa sampai ke Bapak Ibu guru kita yang ikut kelas pada pagi, dari tadi sampai siang hari ini. Terima kasih banyak Pak, dan mungkin untuk Bapak Ibu serta mohon izin untuk mengisi form post-test-nya sudah bisa di live chat, mohon izin untuk mengisi karena untuk sertifikatnya juga minta tolong diisi untuk pengiriman sertifikatnya. Jangan, jadi pastikan Bapak Ibu alamat emailnya benar dan nama yang Ibu ketikkan di namanya itu juga benar, supaya nanti tidak ada lagi proses perbaikan sertifikatnya. Pak Mufid, saya tanya Pak Mufid ya, Bapak Mas Nurani, terima kasih banyak atas kehadirannya, sangat memotivasi kami semua. Dan izin Pak, rencananya kami akan melaksanakan kegiatan offline nih, sekiranya kami undang Bapak untuk jalan-jalan ke Manado, berbagi ilmu dengan guru-guru yang ada di Manado. Untuk bulan depan kira-kira bisa ya Pak? Insyaallah, semoga bismillah ya, bisa. Jadi mungkin Bapak Ibu yang hadir di kelas online kita pada siang hari ini, nanti kami akan share informasi selanjutnya terkait pelaksanaan kegiatan kelas-kelas selanjutnya. Mungkin karena pimpinan lagi rapat Pak, pimpinan lagi rapat online juga, jadi tidak bisa menutup acara kita pada sore pada siang hari ini. Mungkin saya akan mewakili pimpinan mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Mufid, pada Bapak Ibu guru yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Saya akhiri kelas kita pada siang hari ini dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum.
Selamat siang, salam sehat selalu, jaga sehat. Terima kasih Pak Arsyad dan kawan-kawan semua. Izin saya ada satu webinar lagi, saya persiapan sholat zuhur dan sebagainya. Terima kasih.